Ya, Assalamualaikum. Ya, Yusuf. Penceramah jemputan pada hari ini, Encik Hafizul Sobri dari Bahagian Kemajuan Kejaya, Pendaftar Jawatan Shah Alam, Parisan, Ketua Jabatan Pengarah serta hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana ilahi kerana dapat bersama kita pada pagi ini bagi menjadikan sesi terlimat pengurusan kenaikan pangkat bagi staf pentadbiran. Okey, program kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Encik Hafizul Sobri dari Unit Kenaikan Pangkat Pentadbiran yang berdaftar UiTN Shah Alam. Untuk maklumat semua, Encik Hafizul Sobri memegang jawatan sebagai penolong pendaftar kanan Unit Kenaikan Pangkat Pentadbiran Bahagian Kemajuan Kejaya Pejabat Pendaftar UiTN Shah Alam bermula 2017 ya Encik Hafizul hingga kini. Okay, beliau telah berkhidmat dengan UiTM sejak 2013. Beliau mempunyai banyak pengalaman industri dan beliau juga aktif sebagai penceramah dalam sesi perkongsian berkenaan kemajuan kejaya sama ada bagi staf akademik ataupun staf pentadbiran. Okey, mari kita sama-sama mengambil peluang mendengar perkongsian beliau untuk manfaat kemajuan kejaya kita bersama tamu masa. Majlis dengan ini mempersilakan Cik Fizul Sobri untuk meneruskan program kita pada pagi ini. Dipersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengacara majlis. Tuan-tuan mas sekali, saya ingin ucapkan kepada terima kasih kepada Mas Matt di atas peluang dan jemputan untuk menyampaikan sesi perkongsian berkaitan dengan kenaikan pangkat staf pentadbiran kepada bukan sahaja kepada warga Mas Matt, tetapi saya difahamkan ada juga daripada cawangan dan juga daripada PTJ lain yang turut serta dalam program pada hari ini. Dan untuk maklumat semua, sebelum ini saya portfolio lain, bukan portfolio kenaikan pangkat pentadbiran. Saya mula memegang portfolio kenaikan pangkat pentadbiran ini bermula pada bulan Ogos tahun lepas, dan sebelum itu saya 4 tahun memegang portfolio di kenaikan pangkat akademik. Dan ini merupakan sebenarnya kali pertama penyampaian taklimat kenaikan pangkat staf pentadbiran secara besar-besaran secara online. Sebelum ni kita hanya tumpukan kepada PTM saja, iaitu program transformasi minda di Kampung Gajah. Untuk hari ini berpeluanglah untuk kongsikan kepada lebih besarlah viewnya kan. Sejap ya, saya kongsikan slide. Okey, boleh nampak eh slide? Boleh, boleh. Okey. Bagi definisi kenaikan pangkat, kenaikan pangkat adalah peningkatan secara hakiki dari satu grade ke suatu grade yang lebih tinggi dalam perkhidmatan dan skim perkhidmatan yang sama dengan kelulusan lembaga kenaikan pangkat. Itu adalah definisi yang diberikan di dalam panduan kenaikan pangkat yang terujuk daripada GPA. Maknanya kat sini adalah lembaga kenaikan pangkat di sini adalah lembaga temuduga dan juga Majlis Sumber Manusia. Apabila lembaga temuduga telah memperakukan kenaikan pangkat ataupun menyokong permohonan kenaikan pangkat seseorang ke grade kenaikan pangkat, dia akan diputuskan di dalam mesyuarat Majlis Sumber Manusia untuk meluluskan kenaikan pangkat tersebut. Okey. Okey. Ini adalah Carta Organisasi JPSM. JPSM ini adalah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia. Dan jika lihat di sini, ada beberapa jabatan di dalam Jabatan Pengurusan Sumber Manusia ini, beberapa bahagian yang terlibat untuk kenaikan pangkat. Ini adalah pendaftar, di pejabat pendaftar. Kemudian kita ada Cik Amiruddin, Ketua Timbalan Pendaftar JPSM. Kemudian BSK, ini pun terlibat dalam kenaikan pangkat BSK.
Sebab selepas sesuatu pengguna kenaikan pangkat itu, BSK akan menjana LPG untuk jana gaji bagi pergerakan gaji barulah untuk kenaikan pangkat. Dan kita ada juga bahagian DPO. Asal usul waran kekosongan apa semua itu kita akan dapat daripada DPO yang diketuai oleh Puan Rizalora. Jika ada kenaikan pangkat itu melibatkan pertukaran, melibatkan ada penempatan tempat lain ataupun macam mana nak putuskan penempatan, itu kita akan berbincang dengan bahagian pengambilan dan penempatan staf. Maknanya berkait tu yang diketuai oleh Puan Acik Nur Farah Zaiti Zaidun. Kemudian kita ada juga bahagian pengurusan perkhidmatan yang diketuai oleh Encik Muhammad Najib Syarif. Untuk bahagian pengurusan perkhidmatan ini melibatkan rekod di dalam fail peribadi dan berurusan dengan dia punya tempoh apa semua tu, itu akan berurusan dengan bahagian pengurusan perkhidmatan. Kemudian yang terakhir adalah bahagian kemajuan kerjaya. Ini adalah bahagian yang menguruskan kenaikan pangkat bagi keseluruhan staf UiTM termasuklah staf akademik dan juga staf pentadbiran. Bahagian ini diketuai oleh Cik Muhammad Huzaifah Rizwan. Yang ini adalah bos saya lah. Saya Afizul di bawah unit kenaikan pangkat ini di bawah bahagian kemajuan kerjaya, di bawah Jabatan Pengurusan Sumber Manusia, di bawah Pejabat Pendaftar. Maknanya kena fahamlah. Pejabat Pendaftar ni adalah yang besar, yang induknya. GPSM ni adalah jabatan di dalam tersebut. Kemudian ada pecahan bahagian-bahagian dan dalam bahagian ada unit-unit yang terlibat. Jadi ini adalah big boss-big boss di Pejabat Pendaftar yang bukanlah kita wajib perlu dikenali oleh pengurus ataupun orang yang menguruskan kenaikan pangkat di PTJ supaya dia tahu dengan siapa dia perlu berurusan. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada syarat umum kenaikan pangkat bagi staf pentadbiran. Dia sama je dengan staf akademik, cuma ada berbeza beberapa syarat saja. Okey, kita tengok. Yang pertama, perlu disahkan dalam perkhidmatan. Yang kedua, perlu mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Kemudian perlu diperaku oleh ketua jabatan ataupun ketua perkhidmatan. Dan yang keempat adalah bebas dari hukuman tata tertib. Kemudian telah mengisytiharkan harta dan liability, lulus tapisan keutuhan SPRM, bebas daripada disenaraikan sebagai peminjam tegah PTPTN, MARA ataupun pinjaman untuk pendidikan. Dia perlu bebas daripada disenarai hitam. Kemudian syarat-syarat lain yang ditentukan oleh lembaga. Okey, yang nombor 8 ini boleh jadi lembaga akan tentukan contoh untuk kenaikan pangkat ke jawatan jurutera J52. Perlu ada kelayakan profesional IR. Contoh, tapi sekarang ni tak ada lagi. Belum ada syarat yang macam tu lah. Setakat ini, kita belum ada syarat-syarat khusus ataupun syarat-syarat khas yang ditetapkan oleh lembaga bagi kenaikan pangkat ke grade-grade tertentu. Okey, dalam semua syarat umum kenaikan pangkat ini, yang selalu menjadi masalah, yang selalu menjadi igawan ngeri bagi kami yang menguruskan kenaikan pangkat ini adalah staf tersebut dikenakan hukuman tata tertib, staf tersebut tidak membuat isytihar harta dan juga tidak mencapai tahap prestasi yang ditetapkan. Ini adalah tiga syarat utama yang selalu akan ada masalah bagi staf yang memohon kenaikan pangkat ini. Okey, bila kenaikan pangkat staf pentadbiran ini perlu dibuat melalui sistem, maknanya kalau kata ada 8-8 perkara ini tidak dipenuhi, staf tidak akan lepas untuk mohon kenaikan pangkat. Dia nak klik, nak mohon pun tak boleh. Borang permohonan pun dia tak boleh klik untuk tengok. Sebabkan sistem hanya akan lepaskan jika dia telah memenuhi semua syarat ini. Okey, mencapai tahap prestasi yang ditetapkan adalah 80% markah LMPT bagi 3 tahun berturut-turut. Contoh macam mohon kenaikan pangkat pada tahun 2022, markah yang dilihat adalah pada tahun 2021, 2020 dan 2019. Jadi kalau kata markah LMPT tak cukup, memang nak klik pun tak boleh. Kemudian bebas hukuman tata tertib. Contoh macam dia nak apply tapi ada hukuman tata tertib yang dikenakan, sistem tidak akan lepaskan permohon untuk membuat permohonan. So dia kena lepas tempoh edah dia. Dia ada tempoh edah untuk memohon lah. Maknanya kalau kata dia kena amaran, ada tempoh 12 bulan dia tidak boleh dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Yang tu kita akan bincangkan kemudian lah. Ada slide khusus untuk hukuman tata tertib ni. Dan juga yang paling popular,
syarat yang paling popular yang tidak calon-calon ataupun staff-staff kita tidak memenuhi syarat ni, syarat inilah yang paling popular, tidak mengisytiharkan harta dan liability. Ini juga terpakai kepada staff yang sepatutnya naik dengan time base TBK 13 tahun. 13 tahun pertama, 13 tahun kedua, jika tidak mengisytiharkan harta dan liability, minta maaf lah, memang tidak akan dapat naik pangkat. Dia kena isytihar harta. Isytihar harta ni bila nak buat? 5 tahun sekali. Ataupun ada saja pertambahan harta boleh dibuat, ataupun kalau tak ada tambah harta kena declare juga tiada pertambahan harta. Tapi mudahnya kita kata 5 tahun sekali lah buat. Itu lebih, orang kata apa, nanti proses tu akan lebih teratur. Sekarang lebih mudah, apply dekat sistem saja, dekat H2U saja. Jangan pula bila kita dah buka iklan, bila tak cukup syarat, dan tu juga call, saya belum isytihar harta ni, kalau saya buat sekarang boleh tak saya mohon? Selagi tak tutup tarikh tutup iklan tu, selagi belum tamat tempoh iklan tu, dia boleh mohon. Katalah tarikh tamat tempoh iklan tu hari ni, hari ni baru buat isytihar harta, esok baru dia bos dia lulus. Itu minta maaf lah, memang tak lepas. Dia kena buat sebelum kita tutup iklan, bos dia kena lulus. Jadi bila kita dah guna sistem, sebenarnya lebih mudah. Bila bos lulus saja, sistem akan baca, okey dia telah declare. Tapi ada juga yang tak buat. Walaupun dah banyak orang kata apa, kaedah tu yang lebih mudah, ada juga yang masih belum buat. Dan untuk to that extent, sampai ke tahap kami, bila kita buat semakan, contoh orang yang ada TBBK yang patut naik tahun ni tapi belum buat isytihar harta, kami akan remind. Kalau kata remind pun tak buat juga, itu pun tak tahulah macam mana nak bantu lagi kan. Kami cuba bantu sedaya upaya, bila kami semak dia belum buat isytihar harta, kita akan remind dia. Dan ada juga kes di mana last dia isytihar harta pada tahun 2004. Jadi itu kami terpaksa majukan kepada ketua PTJ, kami majukan kepada unit integriti untuk ambil tindakan, sebab dia sepatutnya kena isytihar 5 tahun sekali. Kalau dia tak isytihar 5 tahun sekali, dia telah melanggar arahan yang untuk mengisytiharkan harta tu, dan perlu kami rujuk dengan unit integriti, penama boleh dikenakan tindakan tata tertib. Tapi itu adalah tindakan yang akan dibuat oleh unit integriti. Kemudian yang lain, tapisan keutuhan SPRM, kami akan hantar nama kepada SPRM dan SPRM akan bagi green list lah. Dia kata okey, ini nama-nama ini tiada sebarang apa yang buruk diketahui. Itu punya ayat dia. Tiada sebarang hal buruk diketahui berkenaan dengan calon dan boleh dimajukan untuk peringkat seterusnya. Kemudian bebas daripada senarai hitam pinjaman pendidikan ni agak sukar untuk kita semak sebenarnya. Tapi apa yang kami buat hanya semak pada PTPTN dulu. Yang lain yang marah, pinjaman kerajaan Selangor ke apa tu, itu memang susah nak dapat. Cuma kalau kata dia ada tindakan yang dimajukan, contoh macam marah keluarkan dia senarai hitam ke, ataupun marah bankruptkan dia ke, itu kita tahu dan dia tidaklah boleh untuk menggunakan pangkat. Okey, seterusnya kita akan tengok peraturan dan prinsip kenaikan pangkat. Okey, yang tadi tu, ini adalah syarat umum kenaikan pangkat. Maknanya tak cukup saja salah satu, tak boleh mohon. Cemerlang macam mana pun, pernah dapat anugerah yang agung bagi ke apa ke, ini tak memenuhi syarat ini, memang tak boleh mohon. Tak boleh nak klik dalam sistem. Okey, kita akan tengok kepada peraturan dan prinsip kenaikan pangkat. Ini bila dia dah penuhi syarat tadi tu, syarat umum tadi, dia dah boleh mohon. So kita akan tengok apa peraturan dan prinsip untuk kenaikan pangkat. Ini adalah merit. Merit untuk membezakan orang itu kompeten untuk sesuatu jawatan bagi kenaikan pangkat. Ini adalah merit yang dilihat, iaitu kecakapan dan prestasi kerja staf, kelayakan, pengetahuan, kemahiran dan pengalaman staf, sifat-sifat peribadi termasuk kesesuaian dengan jawatan kenaikan pangkat, keutuhan, potensi dan kepimpinan staf, kegiatan luar dan sumbangan staf kepada negara dan masyarakat, aspek lain yang dipikirkan relevan. Aspek lain ini contoh seperti mendapat anugerah yang terkemuka mutunya. Staf pentadbiran pun ada yang selalu kita dengar, staf akademik lah mendapat anugerah terkemuka mutunya. Tapi ada di kalangan staf pentadbiran yang mendapat anugerah tersebut, contoh macam di peringkat antarabangsa dapatlah anugerah, contohlah staf terbaik ke di peringkat staf terbaik keseluruhan universiti di peringkat antarabangsa, contoh mungkin dia dapat itu. Jadi itu mungkin
boleh diberi pertimbangan staf adalah layak untuk diberikan kenaikan pangkat tersebut. Ini merit-merit ini ditentukan dan ada markah-markah yang diberikan. Nanti kita akan tengok perincian markah yang diberikan. Jadi daripada merit inilah panel temuduga akan menentukan kompetensi calon bagi jawatan kenaikan pangkat tersebut. Jadi dalam temuduga kadang tu mungkin ada soalan-soalan yang ditanya, kita rasa soalan-soalan tu adalah soalan-soalan yang bukanlah soalan bodoh, soalan yang simple, tapi sebenarnya impact kepada soalan tu mungkin besar. Mungkin dia akan tanya, sekiranya calon mendapat kenaikan pangkat ini, apa calon akan buat? Contoh kita bagi jawapan-jawapan yang merapu, mungkin dia tak nampak, oh dia ni tak ada perancangan ni nak bagi nak bagi untuk grade 48 tapi tak ada perancangan, nak bagi untuk grade 52 tapi apa yang dicerita adalah apa yang dibuat sekarang ni, dia tak nampak untuk ke depan ni apa perancangan untuk PTJ tersebut. Kalau yang grade lebih bawah ni mungkin kerani, nak pergi kerani kanan, kadang tu dia tak tahu apa tugas kerani kanan yang perlu dibuat, apa tugas EO kanan yang perlu ditahu. Kalau kata KP pun sama, kalau kata yang pengawal keselamatan daripada grade contoh macam grade 11 ke grade 14, apa beza di grade 11 apa, dengan tugas di grade 14? Ada yang tak dapat bezakan, ada yang kata sama je, tunggu je dekat gate, angkat tangan, orang lalu angkat tangan, itu tugas dia. Sebenarnya dia kena tahu. JD itu pun salah satu input yang kita boleh dapat, apa tugas yang akan dibuat oleh grade tersebut. Jadi input-input tu mungkin boleh dapat daripada JD, mungkin boleh dapat daripada rakan-rakan yang berada di grade tersebut. Kadang-kadang tu ya, rakan-rakan ni kadang janganlah, macam contoh bila kawan kita tanya kan, hang dekat EO kanan ni apa hang buat eh? Ya aku baca paper dia hari-hari. Kita pun dalam temuduga untuk grade kerani ataupun apa nama, pegawai eksekutif kanan ni tugas dia baca paper hari-hari. Jadi mungkin tugas dia tu mungkin orang duduk di korporat dia kena baca paper dan kena tengok apa benda, apa isu yang berlaku. Jadi dia tak sesuai, dia kena tengok kesesuaian tu kepada tempat yang dia adalah. Cuma jawapan-jawapan yang diberikan kepada panel tu perlulah logik, relevan dan juga kita nampak kematangan dalam memberikan jawapan. Okey, itu adalah aspek merit yang membezakan calon ataupun lebih kita katakan untuk mendapatkan kompetensi calon tersebut, ada perkara-perkara yang dia akan tanya dan dia akan tentukan tahap kompetensi calon-calon tersebut. Okey, apa berlaku jika meritnya adalah sama, markahnya sama? Ya, jika ada dua atau lebih pegawai diputuskan sama dari segi merit, kelayakan akademik atau pengalaman kerja yang berkaitan dengan jawatan kenaikan pangkat dan kekananan boleh menjadi asas pemilihan ataupun pertimbangan kenaikan pangkat. Okey, untuk kekananan, kekananan adalah mengikut tarikh lantikan di grade lantikan atau grade kenaikan pangkat dengan menolak cuti tanpa gaji. Yang pergi cuti tanpa gaji, yang pergi apa cuti mengiringi pasangan apa semua tu, dia punya seniority akan hilanglah, hilang sikit. Contoh pergi CTG setahun, contoh dah bekerja 13 tahun, pergi CTG setahun, kekananannya hanya diambil 12 tahun. Katalah dia masuk dengan kawan dia sama, sama-sama masuk, tapi kawan dia lebih senior sebab dia pergi CTG setahun. Jadi ini adalah aspek yang diberi pertimbangan sekiranya markahnya adalah sama. Tapi tak semestinya yang senior akan dapat, tak semestinya yang junior akan dapat. Dia akan tengok berdasarkan kekompetenan calon tersebut. Sekiranya ini adalah sekiranya dari merit sama, so dia akan putuskan macam tu. Tahap kelayakan akademik, pengalaman dia ataupun dia punya seniority. Itu adalah tindakan yang dibuat oleh panel temuduga untuk menentukan calon yang layak untuk kenaikan pangkat. Okey, kita akan tengok syarat yang layak untuk dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Dilantik di jawatan tetap, maknanya pelantikan secara kontrak, sementara, sambilan dan lain-lain pelantikan tidak layak untuk mohon naik pangkat. Hanya orang yang berjawatan tetap saja. Kemudian kita akan tengok, mudah saja kita nak tahu, grade kenaikan pangkat adalah grade genap. Mak, keluar pula sekejap ni. PowerPoint crash. Mohon maaf, saya start balik sekejap ni.
Tapi sementara itu, jika sekiranya anda ada soalan yang ditanyakan, boleh letak di ruangan chat. InsyaAllah nanti ceramah atau saya akan baca nanti lah. Terima kasih. Tadi kita katakan jawatan tetap yang boleh mohon naik pangkat, dan jika nak lihat jawatan naik pangkat ni adalah yang grade genap. Contoh macam grade 14, grade 22, grade 26, grade 28, 48, 52, itu adalah grade genap, adalah grade kenaikan pangkat. Kalau grade ganjil tu adalah grade dan tingkat. Contoh macam kita tengok mungkin UD lah, pegawai perubatan banyak. Mungkin ada yang grade yang pelik-pelik sikit. Macam contoh dia naik, dia masuk dengan UD 43, UD 47, itu setara dengan grade kenaikan pangkat. Macam contoh 43 tadi adalah setara dengan 44, 47 tadi setara dengan 48. Cuma dibezanya grade nantikan dia ganjil, grade kenaikan pangkat dia grade 6. Okey, yang untuk CBBP, cuti belajar penuh, cuti belajar bergaji penuh, CBBP, CSG ni cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji. Bagaimanapun bagi staf CTG kecuali CBTG, cuti belajar tanpa gaji kekalannya selama tempoh CTG tidak akan diambil kira. Okey, bagi staf yang cuti belajar, boleh mohon untuk naik pangkat, tak ada masalah. Kalau kata dia mohon, mungkin sistem ada masalah sikit untuk meluluskan, untuk dia mohon dalam sistem, sebab ada perkara yang mungkin dia tak penuhi. Contoh macam jam latihan. Jadi bila jam latihan tak dipenuhi, mungkin dia tak dapat apply melalui sistem. Tapi orang yang pergi cuti belajar bergaji penuh ini dikecualikan daripada memenuhi 42 jam latihan. Jadi ada perkara-perkara ataupun pertimbangan yang diberikan. Contoh macam orang yang cuti bara, LMPT dia kalau kata dia tak cukup LMPT 3 tahun berturut-turut, katalah tahun dia cuti barang tu tahun 2021, bila dia nak apply tahun 2022 untuk kenaikan pangkat, 2021 tu tak ada markah sebab dia cuti barang. Sebenarnya boleh untuk dia mohon naik pangkat, tapi kita akan buat secara kami kena mohon kepada Infotech untuk luluskan dia saja, bagi kes dia saja, untuk kita luluskan di dalam sistem. Kalau kata kami buka semua, maknanya orang yang tak ada LMPT pada tahun 2021 pun boleh mohon. Jadi ini kita akan tengok case by case. Jika ada perkara-perkara yang dia yang melay, apa, menyebabkan dia tak layak tu, kita akan tengok adakah syarat-syarat lain yang dipenuhi dan ada pengecualian yang boleh diberikan untuk calon memohon. Jika tak ada, memang tak boleh bantulah. Kalau ada pengecualian, contoh macam yang tadi tu, dia cuti belajar ataupun dia cuti bara, itu boleh untuk kita pertimbangkan permohonan kenaikan pangkat. Dapat tak dapat tu terpulang kepada panel. Tapi kami sedaya upaya akan bantu untuk calon boleh mohon. Okey, bagi pengisian jawatan kenaikan pangkat adalah berdasarkan warrant dan juga mengisi kekosongan. Warrant ni contoh macam kita dapat warrant baru, contoh seperti JA40. Contohlah kami macam tahun lepas kita dapat warrant baru JA40, tapi dia memasukkan jawatan di grade asal. Contoh macam orang yang layak mohon JA38, dia layak mohon ke JA40. Kemudian bila dia naik ke JA40, 38 tu tidak diisi. Itu adalah pemberian warrant. Boleh jadi warrant tu warrant baru, dibagi warrant baru, tapi yang warrant ditinggalkan tu boleh isi, ataupun bagi warrant baru, warrant lama tak boleh isi. Dia macam tengoklah sama dia upgrade ataupun macam mana, ataupun dia buat tambahan warrant baru. Kemudian untuk mengisi kekosongan ini, boleh jadi kekosongan itu disebabkan oleh besar wajib atau pilihan, ataupun letak jawatan, ataupun dilantik ke jawatan lain, naik pangkat, ataupun meninggal dunia dan sebagainya. Okey, untuk kenaikan pangkat staf akademik, dia berbeza sebab dia tidak berdasarkan warrant. Maknanya bukanlah tidak berdasarkan warrant itu maknanya tak perlu warrant. Dia perlu warrant. Warrant yang ada itu adalah warrant diri sendiri. Contoh macam pensyarah DM,
45, DM45, bila dia naik ke grade DM52, dia naik di atas warren dia sendiri. Maknanya warren dia tu dia slash 45, 52, 54, VK7, VK6, VK5, warren dia sendiri. Kalau kata setiap pentadbiran, dia lain sebab dia kena ada penolong penata N44. Kemudian dia nak naik ke N48, dia kena ada warren di grade N48 itu. Kalau kata tak ada warren, macam mana dah berkhidmat dekat 30 tahun pun, dia tak boleh nak pergi sebab dia tak ada tapak untuk dia pergi. Dan dia tak ada kekosongan untuk dia isi. Kalau kata macam contoh saya, N44, saya nak pergi ke 48, kalau tak ada warren baru, saya kena tunggulah untuk orang pencin ke, orang letak jawatan ke, ataupun orang tu naik pangkat ke grade 52 ke, untuk kita ganti tempat dia. Jadi kalau kata macam contoh skim-skim yang bukan skim terpencil, dia macam kecil lah, dia nak dapat warren baru mungkin susah. Jadi sebab tu ada option yang untuk dia orang pergi, diminta untuk pergi ke skim yang lebih dominan. Contoh macam pengurus asrama, pegawai kesatria, skim pegawai highway Islam. Sekarang ni tiga skim ini diberi option untuk tukar lantik ke skim pegawai tadbir. Daripada skim S, dia kena pergi ke skim N untuk membantu perkembangan kerjaya bagi skim-skim tersebut. Contoh macam dulu kan, pengurus asrama paling tinggi pun 44 je dia ada. Itu pun dah lama dah. Itu paling tinggi dia boleh pergi 44 je. Tapi bila dia memilih skim yang lebih dominan, dia convert pergi ke skim N, dah dapat satu warren 48. So daripada tadi, pengurus-pengurus asrama tadi ni dapat satu lagi warren 48 untuk dia pergi ke grade 48. Tapi dia kena convert lah. Bila dia convert, dia adalah timbalan pendaftar yang menguruskan hal ehwal mungkin asrama. Jadi dia macam tu. Jadi bila dia datang ke skim lebih dominan, perkembangan kerjaya itu adalah di lapisan yang lebih tinggi. Ini juga berlaku kepada yang di bawah. Jangan ingat yang di kumpulan A saja berlaku ni. Di kumpulan B, kumpulan C pun akan berlaku macam tu. Okey. Kemudian kita lihat jenis kenaikan pangkat untuk staf pentadbiran. Kita ada hakiki. Hakiki ni tahulah kekosongan berdasarkan warren macam tadi yang saya nyatakan. Kemudian kita ada laluan kerjaya. Laluan kerjaya ini adalah bagi skim UD, UG, UF. Yang ini tak ada kekosongan warren pun, dia boleh naik dengan warren sendiri. Contoh macam masuk UD41, cukup 2 tahun dia boleh pergi UD44. Cukup 2 tahun dia boleh pergi UD48. Dia main tahun je. Cukup tahun dia naik, cukup tahun dia naik. Jadi dia mungkin boleh pergi ke grade 54 dalam tempoh 14 tahun perkhidmatan. Ini adalah khas laluan kerjaya bagi tiga skim ini. Pegawai perubatan, pegawai pergigian dan juga pegawai farmasi. Okey, kemudian kita ada fleksi. Yang dua tepi ni kita ni lagi. Okey, kita pergi dekat fleksi. Fleksi adalah bagi grade 41 dan ke 44, warren sedia ada. Maknanya yang mana sekarang ni grade 41, F41. Kalau dia nak pergi ke 44, dia boleh pergi dalam tempoh 6 tahun. Tapi berdasarkan ada temubual yang akan dibuat. Kalau dia layak, dia akan naik pergi ke grade 44 menggunakan warren sedia ada, menggunakan warren dia sendiri. Jadi 41 ke 44 tak perlu tunggu iklan. Tak ada iklan. Maknanya dia kena tunggu dia cukup tempoh 6 tahun, dia boleh dapat naik pangkat. Okey, untuk grade 48 dan ke atas masih ada fleksi tetapi berdasarkan kekosongan warren. Maknanya ini contoh macam kami dapat warren 48 fleksi. Barulah kita akan jemput penama-penama tertentu untuk membuat permohonan bagi grade kenaikan pangkat ini. Dia dah tak ada dah. Dulu mungkin ada 4 tahun di grade 44 boleh naik grade 48. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Dia dah buat keputusan hanya fleksi untuk 48 ke atas ni hanya boleh diisi berdasarkan kekosongan warren. Sekiranya ada warren baru boleh diisi. Kalau tak ada, tunggu iklan biasa. Dia akan pergi ke sini. Iklan untuk jawatan hakiki. Okey, kemudian kita tengok kepada TBBK. TBBK adalah sama macam fleksi, lebih kurang. Term dia tu cuma dipakai time based berasaskan kecemerlangan. Ini adalah untuk kumpulan pelaksana. Dia ada dua, TBBK 1 dan TBBK 2. Maknanya TBBK 1 ini bagi grade-grade yang tertentu. Macam contoh grade 11, grade
29, grade grade nantikanlah, grade 11, grade 19, grade 29, itu itu untuk TPK 1. Maknanya cukup saja 13 tahun, memenuhi syarat-syarat umur kenaikan pangkat yang lain, macam contoh LMT cukup, isytihar harta cukup, disahkan dalam jawatan, disokong oleh ketua jabatan. So dia boleh dapat 13 tahun. Tunggu 13 tahun. Okey, TPBK kedua adalah 13 tahun seterusnya. Tadi 13 tahun tadi dia dah naik pangkat. Contoh macam grade 11 ke grade 14. Okey. dia cukup 13 tahun, dari 11 naik ke 14. Kemudian 13 tahun kedua, dia akan dapat daripada grade 14, dia pergi ke grade 14 ke grade 16. Ini. Maknanya kalau kata dia di dalam sistem UiTM, dia dah bekerja 26 tahun. Dia tak perlu mohon kenaikan pangkat. Kalau kata dia tak nak mohon kenaikan pangkat, dalam tempoh 26 tahun itu dia boleh dapat daripada grade 11 pergi ke grade 14, grade 14 pergi ke grade 16. Maknanya 26 tahun tadi dia akan daripada grade 11, dia akan katalah dia nak pencen kan. So dia akan pencen dengan grade 16. Tapi dalam tempoh 26 tahun itu, jika ada kekosongan yang kita iklankan, dia boleh mohon. Contoh macam dia dah kerja 3 tahun. Dia masuk grade 11, kerja 3 tahun, kemudian BKK iklankan untuk jawatan kenaikan pangkat ke grade 14. So dia boleh mohon. Kalau dia tak tunggu 13 tahun, ada iklan kekosongan, dia boleh mohon. So dia akan dapat 14. Jadi untuk TPBK kedua ni, kita akan kira daripada dia dapat grade 14 tadi. Contoh macam 11 ke 14 tadi, dia 3 tahun dia dah dapat. So daripada 14 ke 16, untuk TPBK kedua kita akan kira daripada waktu dia dapat jawatan ataupun grade 14 tadi. Kalau tak jelas boleh tanya lagi nanti. Cuma di sini saya nak terangkan, ada dua kaedah lah TPBK ni, TPBK 1, TPBK 2. Dia punya term tu, macam contoh ada yang orang tanya, kalau kata dia daripada luar, dia masuk, dia baru masuk, dia masuk-masuk tu dia di grade, katalah dia grade, contoh lah ni, sebab saya tak pernah tengok lagi grade lantikan ada grade genap. Tapi ada orang cakap ada grade lantikan grade genap. Ini kita bagi contoh, mungkin dia jururawat lah, contohlah jururawat daripada KKM. Dia join UiTM, dia di grade katalah 14. Jadi cukup saja 13 tahun nanti, dia akan jadi TPBK 1 ke TPBK 2. Jadi kita akan baca dia adalah TPBK 2, walaupun dia tak dapat lagi grade TPBK 1 ni, sebab kita baca grade saja. Untuk TPBK 2 ni hanya grade-grade macam contoh grade 14 ke 16, grade 32 ke 34, macam tu. Dia punya grade-grade, dia ada grade-grade yang telah ditetapkan lah. So TPBK 1, TPBK 2 ni hanya term saja, term untuk grade yang terlibat. Okey, kemudian kita tengok, ini adalah yang baru diluluskan tahun 2021, kriteria kecemerlangan skim Q dan juga skim DM. Mungkin lepas ni mungkin ada skim-skim lain yang berhasrat nak melihat kepada kriteria kecemerlangan. Tapi perlu ingat, bila buat kriteria kecemerlangan, dia akan hilang keistimewaan untuk TPBK. Contoh macam skim DM, penolong mesyuarat. Bila dia dah dapat kriteria kecemerlangan, maknanya dia buat contoh macam 8 tahun, dia isi template macam pensyarah, dia isi template, dia boleh dapat naik pangkat daripada grade 29 ke grade 32. Ini dalam tempoh 8 tahun. Berbanding dengan tadi, TPBK 13 tahun. Tapi dia buat kriteria kecemerlangan, dia buat tempoh 8 tahun berserta dengan kena isi template. So, TPBK ni dia dah tak dapat. Dia akan pergi ke kriteria kecemerlangan yang lebih cepat berbanding dengan TPBK. Sebab dia nak pergi ke hakiki dah tak ada. Skim DM ni, untuk penolong syarah ni, dia lebih kurang macam dah dijumutkan. Dia dah tak ada warrant baru untuk ini. Jadi kalau kata dah tak ada tu, dia nak naik pangkat, dia perlu ada kriteria kecemerlangan. Dia kena isi template, kena isi, kena cukup tempoh. Sama juga dengan skim Q. Ada juga template yang dia perlu isi dan ada perkara-perkara tertentu yang dia perlu penuhi. Contoh macam dia kena buat penyelidikan, dia kena ada penerbitan, dia kena ada grant. Itu di skim Q. Jadi contohlah kalau kata skim bakat lepas ni, skim B, nak buat kriteria kecemerlangan sendiri, boleh usulkan. Dan kita akan bawa untuk kelulusan MSM lah. Maknanya ada perbincangan dengan pihak BKK. So kita akan wujudkan task force untuk bincang. Bila dah diputuskan di peringkat task force, kita akan bawa ke MSM untuk diputuskan. Itu yang berlaku pada skim Q dan juga skim penolong pensyarah. Okey, ini adalah
jenis kenaikan pangkat yang untuk staf pentadbiran. Untuk staf akademik tu dia satu je. Dia pakai kriteria kecemerlangan. Dia tak ada iklan kosong. Okey, kosong pensyarah kanan. Tak ada, kita tak iklan. Untuk pentadbiran memang kita ada iklankan, ataupun dia naik dengan PBUK, ataupun dia naik dengan fleksi, ataupun dia naik dalam berjaya, ataupun dia naik dengan kriteria kecemerlangan. Jadi ini adalah jenis-jenis kenaikan pangkat. Maknanya staf pentadbiran dia kena tahu dia ni jenis yang macam mana dia boleh. Contoh macam kumpulan A yang untuk 45 ke atas ni, dia boleh untuk skim fleksi, untuk jenis fleksi, jenis hakiki, ataupun kalau dia skim Q, skim non syarah, jenis kriteria kecemerlangan. Kalau yang jenis kumpulan pelaksana, ada TBK, ada hakiki, dan juga ada yang skim Q, skim DM non syarah ni, ada untuk kriteria kecemerlangan. So ini adalah jenis-jenis yang perlu staf pentadbiran tahulah. Okey, kemudian kita tengok kepada proses permohonan kenaikan pangkat. Mula-mula prosesnya adalah pihak kami akan dapat maklumat daripada BPO. BPO itu adalah bahagian pengurusan organisasi. Dia akan beritahu, okey, ada kekosongan jawatan kerani kanan untuk diisi N22. N22 untuk diisi di cawangan, kalau di cawangan dia buat sendiri ya. Okey, saya nanti saya akan ceritakan. Okey, kalau kata N22 di UiTM Puncak Alam, so kami akan bila BPO dah bagi kebenaran untuk pengisian, kami akan dapatkan pekeliling pendaftar. Kita akan keluarkan pekeliling pendaftar, kita akan blast kepada semua staff. Maknanya semua staff yang bukan saja staff yang layak, staff yang tak berkenaan pun dia akan dapat juga email tu. Maknanya dia akan tengok kepada pekeliling jawatan apa yang diiklankan. Kemudian dia akan lihat adakah dia layak untuk mohon. Katalah N22 kita iklankan, yang layak mohon untuk N22 adalah N19. Maknanya semua N19 yang berkaitan boleh memohon kenaikan pangkat apabila kita telah iklankan. Lepas sahaja kita iklan, kita buka melalui sistem, pemohon perlu masuk ke dalam sistem e-kenaikan pangkat untuk melihat iklan tersebut dan juga apply melalui atas talian lah, secara atas talian. Jika permohonan melebihi 30 orang, dia akan disenarai pendek dan kita akan buat kompetensi. Ini banyak berlaku pada skim N, skim J, lagi skim apa lagi? Mungkin ada skim C. Itu kita ada beberapa skim yang permohonan dia akan banyak, lebih daripada 30, kita akan buat kompetensi. Kalau kata permohonan tu kurang daripada 30, tak ada kompetensi, kita akan terus panggil ke temuduga. Tapi proses tu mungkin makan-makan masalah daripada tempoh kita iklan sehingga ke tempoh kita panggil ke temuduga tu mungkin akan dalam sebulan atau dua bulan macam tu, ataupun mungkin lebih. Kita akan tengok berdasarkan kesesuaian. Okey, apa yang dikatakan secara jemputan ini? Secara jemputan ini adalah sekiranya iklan permohonan iklan untuk kenaikan pangkat itu dibuka contoh untuk grade VK7. VK dia panggil, ke VU, VU7. VU7 contoh macam ketua pusakawan. Bila ketua pusakawan yang sedia ada akan berpencen, apabila kami iklankan, kami lihat hanya dua orang saja yang layak untuk memohon ke VU7 tu, iaitu yang berada di grade S54. So dalam sistem S54 pusakawan ni hanya ada dua orang. Jadi kita akan jemput dua orang ni saja. Kita akan emailkan kepada dua orang ni saja. Tapi dalam masa yang sama, kami juga akan blast kepada semua untuk pemakluman iklan telah dibuka. Walaupun kita tahu hanya dua orang ni saja layak mohon, kita dah jemput dua orang ni, tetapi kepada semua staff kita akan blast untuk pemakluman supaya staff tak terkejutlah tiba-tiba, bila masa iklan, bila masa buat interview, tiba-tiba dah ada orang naik pangkat. Jadi kita blast kepada semua untuk pemakluman. Jadi bila dah dapat pemakluman tu, ada setengah tu kata, kami boleh mohon kan? Kenapa kami dapat iklan ni? Sebenarnya kita iklan kepada semua. Kita iklan dalam email tu, dia ada X all user tu. Jadi semua orang yang ada email staff akan dapat iklan tersebut. Cuma bila dia buka dalam sistem, dia tak boleh nak mohon lah, sebab sistem akan lock kepada grade tertentu saja yang boleh mohon. Okey. Untuk senarai pendek ini, contoh macam baru ni, grade N22, contoh 45 orang yang mohon. Kalau kata 45 orang mohon, ada lebih daripada 30, kita akan buat kompetensi. Apabila kami buat kompetensi, kita melihat juga kepada jumlah kekosongan yang ada dan juga jumlah permohonan. Sekiranya jumlah kekosongan tu banyak, dia akan jadi
kompetensi ini hanya interview kali pertama, interview kali kedua. Kita akan buat interview kali pertama untuk mendapatkan calon-calon yang layak untuk dipanggil ke temuduga kenaikan pangkat. Sekiranya jawatan itu satu, permohonan itu 60, banyak banyak orang mohon. Jadi jenis kompetensi itu kita akan buat, mungkin dia kena ada presentation, dia kena buat tugas-tugas, task yang dia perlu buat. Jadi itu bergantung kepada kaedah yang akan ditentukan apabila kita tengok jumlah kekosongan dengan jumlah calon nanti. Jadi itu akan ditentukan oleh jawatankuasa yang dilantik lah. Itu dia akan tengok. Okey, kemudian kaedah temuduga, kita ada dua kaedah lah sekarang ni. Kita ada kaedah bersemuka, tapi dah lama dah rasanya tak ada kaedah bersemuka ni. Mungkin lepas ni, mungkin kes COVID dah turun, kita akan start balik untuk kaedah bersemuka. Dan kita ada kaedah online dalam talian. So dalam talian, untuk sekarang ni kita guna platform Webex lah, sebab platform Google Meet dah tak boleh nak recording. Untuk kaedah online sekarang ni, ikutkan sekarang ni kita dah berapa tahun, daripada tahun 2020 sehingga tahun 2022 kita menggunakan kaedah online untuk temuduga ni. Kita dah tak ada brief yang detail kepada calon. Contoh macam perlu buat account dulu, perlu klik join, perlu ini, perlu buat itu. Kita tak ada guide secara detail macam tu, sebab kita faham semua orang dah berpengalaman menggunakan platform online ini. Cuma kita akan test video, kita akan test dia punya mic bila nak temuduga nanti, supaya tak ada isu-isu macam contoh glitch ataupun ada technical error ataupun ada masalah internet. Itu kita akan test sebelum dia temuduga. Tapi cara-cara nak buat online tu kita dah tak ajar. Kalau dulu tahun 2020 kita kena ajar macam mana nak buat Google Meet, macam mana nak masuk, macam mana nak klik, nak suruh dia live pun kena ajar. Tu kena klik tu yang tepi tu, nak buka mic pun tu kena klik tu yang colour hijau tu yang ada bentuk mic tu. Agak susah. Sekarang ni kita dah tahu dah. Bila dia cakap tak bunyi lah, klik unmute. Jadi dia tahu, okey unmute. Dia kena klik unmute. Jadi sekarang ni kita dah nampak sebanyak kebanyakan staff dah mahir menggunakan kaedah online ini. Untuk kaedah selain daripada ini, adakah ada kaedah lain? Okey, ada kaedah lain di mana kita akan menggunakan secara call. Itu pun kalau kata dia bermasalah dekat online dia. Macam contoh baru ni, kami terpaksa menggunakan kaedah call dan sambung ke platform Webex disebabkan penama videonya okey, audionya tak okey. Dia dah cuba ubah device, tak okey juga. So kita akan call. Saya akan call, buat loudspeaker dan sambungkan ke platform Webex, dan panel akan bertanya. Maksudnya panel tengok video dia, audio dia dekat orang lain. Tapi tak apa, kalau kata kaedah tu mudah, untuk memudahkan calon, kami akan tengok kaedah-kaedah yang senang lah untuk calon ditemuduga. Untuk kaedah bersemuka ni, biasalah, semua dah pernah datang, dah pernah hadir bersemuka waktu mungkin waktu lantikan dulu pun dah pernah dapat pengalaman interview secara bersemuka. Semua dah tahu. Untuk bersemuka ni, dia dah tahu. Datang untuk interview bersemuka, tak pernah saya tengok orang datang pakaian yang tak proper. Semua teratur, cantik. Datang pun dia tahu, bersedia untuk ditemuduga. Cuma bila kita buat online, ada beberapa isu yang timbul jika kita buat temuduga secara online. Okey, untuk temuduga secara online ni, kami dah maklumkan platform apa yang akan digunakan. Kemudian kita akan maklumkan, minta guna nama sebenar. Kalau kita nampak contoh kat sini kan, pendaftar akan gunakan nama sebenar dia, Muhammad Nizam Nordin. Pendaftar pun tulis nama sendiri. Ini macam kita calon tulis pula Jalak Lenting lah apa nama dekat Webex tu kan. Mungkin semalam buat live gunakan email lain. Jadi bila dia masuk dekat Webex, nama tu naik. Jadi kita kata macam kurang sesuai menggunakan nama-nama samaran. Mungkin buat Pink Apple Guy ke, kan dia punya nama kan. Mungkin semalam buat live jual online bundle, bila dia join Webex, dia gunakan email tu, dia punya nama tu tak sesuai lah. Sebab kita tengok kat sini, panel dia akan panggil nama mengikut apa yang dipaparkan. Dia tak kenal kita. Kalau dia kenal, alhamdulillah lah. Kalau dia tak kenal, dia akan baca nama kat sini. So kalau kita letakkan nama-nama yang official lah, nama official.
Kemudian penggunaan background. Ada yang setengah tu backgroundnya kurang sesuai. Macam contoh, kami di pejabat mendaftar ada background pejabat mendaftar. Kalau kata di PITA, contoh macam kat sini, orang PITA dia ada background PITA. Ada ini calon, dia menggunakan background, ini mungkin dia cari daripada Google lah. Ada yang menggunakan background yang dia ada dalam Webex ataupun Google Meet ataupun Teams. Tak ada masalah. Cuma, yang jadi masalah adalah background yang digunakan, contoh macam dia datang temuduga untuk jawatan jurutera. Tiba-tiba background dia tu background koperasi. Dia mungkin orang kuat koperasi. Tapi, kena tahu, untuk datang temuduga, dia perlu profesional. Dia tak perlu nak tunjukkan aku ni orang kuat koperasi ni, nak tunjuk kat panel orang kuat koperasi, aku nak background koperasi. Kita rasa benda tu tak sesuai. Kemudian untuk temuduga online, ada yang pakaiannya tidak sesuai. Contoh dia memakai baju korporat selain daripada baju korporat rasmi UiTM. Macam contoh pakai baju korporat dapat yang insurans bagi kan, insurans Kurnia ke bagi, dia pun pakai Kurnia insurans. Tak tahulah mungkin jual insurans kan. Tapi untuk datang temuduga tak sesuai baju tersebut. Kalau kata buat temuduga bersemuka, dia tahu pula tak pakai pula baju macam tu. Tapi bila kita buat online, dia kata macam, takkan nak online kat rumah. Ada yang online kat rumah, ada yang online kat office kan. Takkan nak online kat rumah nak pakai dengan blazer. Boleh pakai, tak ada masalah. Cuma kita kata macam, dia kena tunjuklah tahap profesional waktu online tu. Ada yang setengah tu, kalau kata nampak video saya kan, ada yang setengah tu bila online dia bergerak-gerak macam ni. Kalau kata waktu temuduga biasa, sebab tu kita tak bagi kerusi yang boleh goyang-goyang. Sebab dalam online kita akan nampak dia akan goyang-goyang macam tu. Lepas tu dia tak bersedia dengan soalan-soalan ditanya berkenaan dengan UiTM. Contoh, pernah pendaftar tanya, siapa TNC yang baru dilantik? Saya dengar dalam sesi online tersebut, kita boleh dengar dia tengah Google. Dia type dekat dia punya laptop. Bila dia type dekat Google, apa yang dijumpa? Lantikan, mungkin dia type, lantikan terkini UiTM. Masa tu keluarlah nama Prof. Suhaimi yang dilantik sebagai PNC Kolej Kejuruteraan. Cerita tu cerita tahun lepas. Bila pendaftar tanya yang tahun ni, lantikan TNC baru tu yang dua orang tu, TNC PI dengan TNC ICAN. Dia tak tahu. Tapi bila di tengah Google tu kita tahu, oh di tengah Google. Google dah lah Google, salah pula tu. Jadi sebenarnya bila online ni dia memberi kelebihan kepada calon, sebab calon boleh rujuk. Ada benda-benda dia boleh rujuk. Tapi cara nak rujuk tu jangan nampak sangat. Macam contoh kalau dia tengok skrin, mungkin kita tak perasan kata dia rujuk. Tapi kalau kata tiba-tiba bila kita tanya berkenaan dengan perancangan strategik, tiba-tiba pegang paper macam ni baca, memang tak lah. Memang dia kata, oh, kalau baca saya pun boleh jawab. Kita cuma nak tahu adakah dia faham ataupun tak faham. Maknanya kalau kata dia baca macam tu, kita nampak lah, oh sebenarnya calon tidak faham. Kemudian berkenaan dengan baju, sebenarnya pernah ditegur oleh calon. Ini bukan yang temuduga akademik, temuduga staf pentadbiran. Pernah ditegur oleh oleh panel lah, panel tegur baju-baju yang dipakai. Mungkin MU menang semalam, hari ni interview pakai jersey MU, tak sesuai lah. Jadi untuk online ni sebenarnya ada pro and cons. Mungkin dari segi keyakinan calon, self confidence mungkin lebih, sebab dia tak berhadapan dengan panel face to face. Dia tengok kamera kan, jadi bolehlah cerita apa-apa. Cuma kita kata sebenarnya daripada tindakan kita itu, panel boleh nampak adakah calon adalah calon yang sesuai untuk kita berikan. Daripada soalan-soalan ditanya, kelakuan, itu kita boleh nilai walaupun kita tengok orang tu secara maya. Jadi itu jangan anggap, oh bolehlah interview online dia ni dapat kan. Cuma kita kata panel akan buat keputusan berdasarkan apa yang ditanya dan apa yang calon jawab lah. Ini adalah markah-markah yang diberikan, penilaian temuduga. Sebab tu kata apa yang panel tanya ada berkaitan dengan penilaian temuduga ini. Dan apa yang calon pakai ada markahnya. Sebab tu saya kata jangan pakai jersey, jangan pakai baju korporat yang tak ketahuan. Janganlah buat benda-benda yang kita rasa macam, kalau kata kita pergi bersemuka kita tak buat, waktu online pun janganlah kita buat. Okey. Untuk ini adalah orang kata panduan saja. Panel ini adalah panduan untuk panel menilai calon dari segi rupa diri, dari segi pengetahuan kerja, pengetahuan am, penyampaian atau komunikasi, diplomasi, kecerdasan dan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa ni bila kita buat online,
Oi, cakap pula berbahasa Inggeris. Rupanya dia dah ready. Kalau kata panel tanya, introduce yourself. Oi, kawan dah ready, dah skrip. Baca saja. Jadi itu tak ada masalah kalau dia baca. Sebab kita tak nampak dia baca ke, dia tengok nota ke apa, tak apa. Janji dia boleh sampaikan dengan baik. Tapi ada juga orang yang bila panel tanya bahasa Inggeris, dia jawab bahasa Melayu. Kemudian panel kata, jawab sikit dalam bahasa Inggeris. Ali yang setengah tu kata, saya pemandu je, kenapa nak cakap bahasa Inggeris? Jangan cakap macam tu. Sebab untuk bahasa Inggeris ini, kita rasa macam, kadang tu dia kata macam, oh, kita tak perlukan bahasa Inggeris, kenapa nak interview dalam bahasa Inggeris? Sebenarnya bahasa Inggeris ini boleh jadi, orang kata, satu penilaian yang kita nak tengok. Contoh macam dia kata, dia pemandu tak gunakan bahasa Inggeris. Tapi bila kita kata, macam mana you nak bercakap kalau kata you bawa diplomat lain, orang lain lah, orang profesor daripada luar negara datang, bila ditanya kita, takkan kita nak diam je kan? Kenalah jawab dalam bahasa Inggeris. Ataupun kita adalah pegawai khidmat pelanggan, kalau ada orang tu bercakap dalam bahasa Inggeris, kita ada staff kita yang bukan warga bertanya dalam bahasa Inggeris, takkan tak cakap kan? Jadi dia nak tahulah, kalau boleh introduce diri sendiri dalam bahasa Inggeris sikit pun, okey, tak ada masalah. Cuma yang bagi grade yang kumpulan A ni, mungkin dia akan tanya lebih lah, bukan introduce yourself saja, mungkin benda-benda lain dia akan tanya dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau ditanya dalam bahasa Inggeris, jawab dalam bahasa Inggeris. Kalau ditanya dalam bahasa Melayu, jawab dalam bahasa Melayu. Dan penyampaian untuk temudugang online ini, kalau rasa macam nak bagi nampak kata kita seolah-olah bercakap dengan panel, tengok pada kamera. Jadi bila dia tengok kamera, kita akan nampak seolah-olah dia memandang panel. Kalau kata ada setengah tu yang setup kameranya dekat lain, skrinnya dekat lain, kadang tu dia bercakap mungkin interview macam ni, dia tengok skrin lain, kamera sebelah lain. Jadi panel rasa macam apa hal tengok kat tempat lain ni, padahal dia tengok skrin, dia tengok panel, cuma kamera tu angle lain. Jadi itu pun kadang memberi kesan, bukan kata apa, bila dia menyampaikan sesuatu tanpa ada eye contact ataupun tanpa ada connection yang macam tu, kita rasa macam penyampaian kurang sampai. Jadi kaedah-kaedah tu saya rasa banyak tips yang kita boleh cari dekat Google online berkenaan dengan tata cara temudugang secara online ini. Okey, ini ada selingan sikit lah berkenaan dengan temudugang. Kita ada masa lagi, okey, boleh tengok sikit. Macam mana nak pilih ni? Sekejap.
Okey, itu selingan sikit lah. Tapi tak adalah kita buat interview ke tahap macam tu. Banyak betul test dia kan. Saya ada baca beberapa soalan tadi. Yang tu nanti saya kena, ada yang saya kena explain lebih lanjut. Sebab ada berkenaan dengan lantikan dan tukar lantik. Itu saya kena buat semakan. Kemudian saya ada lihat ada yang bertanya berkenaan dengan KPSL. Untuk staf pembantu pusakawan yang sudah menduduki keputusan peperiksaan KPSL dan lulus, boleh untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat tak? Okey, untuk KPSL ini, dia juga bergantung kepada warren. Sekiranya untuk pembantu pusakawan, katalah grade selepas itu apa? Mungkin dia sekarang ni dia S, katalah S, S berapa dia? S19 ke S22. Dia tak ada lapisan yang berikutnya tu. Jadi dia tak boleh pergi walaupun dia dah lulus KPSL. Itu yang menjadi persoalan juga hari tu. Orang kata dah lulus KPSL, kenapa tak dapat naik pangkat lagi? Sebabkan dia tak ada warrant yang di tengah-tengah tu. Sebab untuk yang pusakawan ni, kalau tak silap saya, dia macam 41, bawah 41 itu dia tak ada level yang, kalau kata kami N ni, dia ada level EO. Yang untuk pusakawan ni dia tak ada. Dia terus ke bawah. Jadi warrant tu tak ada. Jadi dia tak boleh nak isi secara KPSL. Sebab dia berdasarkan pengisian secara warrant juga. Kalau tak ada warrant, dia tak boleh isi. Kemudian saya lihat ada yang bertanya berkenaan dengan temuduga secara bersemuka. Adakah pelitup separuh muka perlu sentiasa dipakai atau dibuka? Okey, sekiranya bersemuka dan ada penjarakan, memang kita akan minta untuk buka. Dan kita akan lihat kepada tempat tersebut juga. Kalau kata tempat itu tertutup, semua kena pakai mask. Kalau kata tempat tu dia macam kita boleh buka tingkap, dan kita akan minta untuk buka. Sebab kadang tu dia cakap tak jelas. Cuma kalau kata online tu, kalau kata dia di tempat online, di office dia, dia buka lah untuk kita lihat. Kalau kata macam bersemuka tu, kita akan tengok kepada kesesuaian. Dan untuk temuduga yang pernah kita buat secara bersemuka yang dulu, memang kita akan minta calon buka. Kecuali tempat tersebut memang tertutup dan juga penjarakan tu agak macam tak boleh nak buat jauh-jauh, itu semua kena pakai. Itu kita akan tengok kepada kesesuaian. Okey, kemudian kita akan pergi kepada tarikh kuatkuasa kenaikan pangkat. Tarikh yang ditentukan oleh lembaga kenaikan pangkat yang berkenaan ialah MSM ataupun LPU. Maknanya untuk kenaikan pangkat ini, MSM dan ataupun LPU, dia akan putuskan tarikh itu tidak boleh lebih awal daripada tarikh kekosongan atau tarikh pegawai itu layak dinaikkan pangkat mengikut skim perkhidmatannya yang mana terkemudian. Okey, ini berbeza bagi kes TBBK. TBBK, contoh macam dia layak dapat tahun, katalah tahun sudah. Cuma mungkin tahun sudah ada, orang kata apa, untuk penilaian tu lambat berlaku. Mungkin daripada pihak kami ataupun daripada pihak PTJ sendiri lambat membuat penilaian, dan apabila sampai pada kami, kami bawa ke MSM, tarikh yang diputuskan untuk TBBK adalah tarikh dia genap 13 tahun. Itu berlaku pada TBBK, boleh jadi backdated mengikut tarikh dia layak. Dan juga kalau kata untuk menentukan tarikh itu, kalau kata kekosongan warrant yang berlaku akibat staf tersebut pencen, macam contoh ada staf pencen, kita nak ganti warrant, tarikh kekosongan warrant itu dikira daripada tarikh dia pencen. Tapi tarikh kenaikan pangkat akan dikira daripada calon yang layak tu pergi melaku diri. Jadi tarikh kekosongan, tarikh kenaikan pangkat itu tidak boleh berlaku sebelum tarikh kekosongan berlaku. Maknanya kalau kata orang tu pencen bulan 10 tahun 2021, kita baru temuduga calon yang baru tu, so kita akan tengok tarikh kenaikan pangkat dia akan pergi ke depan lah. Dia tak boleh nak backdated ataupun dia tak boleh nak pergi sebelum kekosongan jawatan tersebut berlaku. Jadi dia akan tengok tarikh-tarikh ni. Macam contoh TBBK, boleh jadi dia mengikut tarikh dia genap ataupun mengikut tarikh yang melayakkan dia dapat. Contoh kalau kata dia dah genap 13 tahun tapi belum buat perceraian harta, dia akan, bila dia baru buat perceraian harta, tarikh kenaikan pangkat dia akan berkuat kuasa selepas dia buat perceraian harta, bukan pada tarikh dia genap. So dia ada beberapa kaedah penentuan tarikh yang kita akan lihat. Dan itu yang dia kata tu, yang mana terkemudian, mana yang dia layak dapat, kita akan tengok yang kemudian. Katalah daripada 13 tahun tadi dia baru buat perceraian harta, yang kemudian dia buat perceraian harta tu, baru tarikh tu ditentukan mengikut tarikh yang terkemudian, bukan tarikh yang dia layak. Itu yang kita akan tengok, ada beberapa kaedah lah untuk penetapan. Okey, untuk tarikh pergerakan gaji, ini bergantung kepada tarikh
lapor diri tadi. Bagi jawatan hakiki, tarikh pergerakan gaji ini mengikut tarikh calon melapor diri. Contoh, ini saya tahu ramai orang cakap berkenaan tarikh pergerakan gaji. Bab-bab gaji ni ramai yang cakap ni. Yang masuk 1 Januari sehingga 31 Mac. Tarikh pergerakan gaji dia akan jadi Januari. Perlu ingat, tarikh pergerakan gaji ni ada 4 je. Januari, April, Julai, Oktober. Kalau Januari, Mac akan jadi Januari. April, Jun akan jadi April. Julai, September akan jadi Julai. Oktober, Disember akan jadi Oktober. Yang ini dia akan berdasarkan tarikh dia lapor diri. Kalau TBBK macam mana? TBBK dia akan kekal dengan PGT dia ada, kecuali bagi tarikh yang kalau ada perubahan tu, kalau yang macam dia baru isi harta ke ataupun baru cukup syarat, dia akan berubah mengikut tarikh yang melayakkan. Kalau kata yang biasa, kalau ikut 13 tahun, dia naik 13 tahun, PGT dia akan kekal. Kalau yang laluan kerjaya pun, PGT akan kekal. Sebab dia mengikut tahun dia cukup tahun, dia dapat, PGT akan kekal. Yang berubah ni boleh jadi fleksi ataupun dekat hakiki mungkin akan berlaku perubahan dia punya PGT. Fleksi kenapa boleh berubah? Kadang tu 6 tahun dia boleh naik. Cuma ada setengah tu yang mungkin ada CTG. Dia akan pergi ke tahun ke-7 boleh layak dapat. Jadi tengok juga dia punya tarikh yang melayakkan tu, katalah dia berbeza daripada tarikh yang dia masuk. So dia akan ubahlah PGT mengikut tarikh pergerakan gaji yang telah ditetapkan. Okey, kemudian kita akan tengok, ini secara ringkaslah untuk laluan kerjaya UD, UG, UF. Dilaksanakan berdasarkan surat edaran KPT pada tahun 2010. Tarikh kuatkuasa pelan laluan kerjaya ini juga pada tahun 2010 diluluskan kenaikan pangkat secara khas untuk penyandang sekiranya tanpa waran perjawatan secara hakiki. Maknanya tadi, macam tadi UD, UG, UF ni masuk 41, dia boleh naik ke 44, ada tempoh tertentu. Ada naik ke grade 48, ada tempoh tertentu. Yang itu pun bukanlah kita pandai-pandai buat, bukanlah UIT yang pandai-pandai buat untuk dia orang ni. Dia pun dapat daripada Kementerian Kesihatan yang bagi, yang buat cadangan tu. Kemudian kita pun dapat arahan berdasarkan surat edaran KPT ni. Jadi ada berkeliling perkhidmatan yang berkaitan dengan laluan kerjaya ni, kita benar pakai dan dapatlah untuk UD, UG, UF ni ada special laluan kerjaya dia. Okey, ini adalah tempoh-tempoh. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang macam contoh UD, UG ni, dia dalam tempoh 9 tahun atau 12 tahun dia boleh dapat sampai ke grade 54 daripada tarikh dia masuk 41. Jadi ada yang setengah tu kata, oh, untunglah macam ni orang doktor-doktor ni. Sebenarnya mungkin disebabkan beban tugas dia susah betul nak jaga kesihatan orang ni apa semua kan. Jadi mungkin inilah laluan kerjaya yang layaklah untuk dia. Tapi jawab berat tu. Untuk farmasi, dia lama sikit, 14 tahun. Daripada tarikh dia masuk 41, cukup saja 14 tahun. Kalau tak ada masalah lah, cukup syarat semua, 14 tahun boleh berada di grade 54. Dan yang terkini, bagi skim UD-UG ni, dia ada satu lagi lapisan di grade 56. Baru saja lulus MSM yang lalu, kita akan keluarkan pemakluman nanti lah. Okey, kemudian ini adalah sedikit info berkenaan dengan TBBK 1 dan TBBK 2. Pelaksanaan berdasarkan perkeliling perkhidmatan bilangan 8 tahun 2013. Kemudian dia ada perubahan pada tahun 2017, diluluskan dalam MSM ke-22 2018 dan mesyuarat LPU pada tahun 2018 dan berkuat kuasa pada 1/1 tahun 2018. Ingat, semua berkaitan dengan kenaikan pangkat ini kita akan endorse di peringkat MSM dan juga LPU. Maknanya apa yang ada ni, kita mungkin ada yang kita guna pakai dan ada perkeliling perkhidmatan yang mungkin tak sesuai dengan kita dan kita tak guna pakai. Jadi apa yang kita laksanakan sekarang ni telah diluluskan di peringkat MSM dan juga LPU. Okey, ini adalah sikit perincian berkenaan dengan TBBK 1 dan TBBK 2. Dulu 15 tahun, sekarang ni dia pendekkan jadi 13 tahun. Kadang tu ada yang dulu dia, dulu saya rasa 15 tahun dapat. Sebenarnya kerajaan telah pendekkan tempoh kepada 13 tahun. Yang itu yang dikeluarkan keliling pada tahun 2017, 2013 tu. Itu dipendekkan tempoh daripada 15 tahun kepada 13 tahun. Kemudian yang tahun 2017 tu diperkenalkan satu lagi lapisan TBBK, TBBK 2. Dulu ada satu saja, dah 15 tahun, satu lapisan saja. Kemudian dipendekkan 13 tahun dan buat dua lapisan. Okey, ini adalah penilaian markah-markah yang markah RMPT yang dikira lah berkhidmat 13 tahun pada 1 Julai 2013.
dan seterusnya LPT perlu dapat 80% perlu penilaian kecemerlangan di tahap baik. Untuk TPK ini kita akan keluarkan borang permohonan, borang penilaian. Maknanya kalau kata ada yang ketua jabatan tidak sokong ataupun tulis kat situ belum mencapai tahap ataupun tahap dia kurang memuaskan, dia tidak boleh dinaikkan pangkat secara TPK 13 tahun. Maknanya kita kena extend lagi 6 bulan. Selepas 6 bulan kita akan tanya juga ketua jabatannya, adakah penama sesuai untuk dinaikkan pangkat secara TPK? Belum sesuai lagi, belum sesuai lagi, okey, tunggu lagi 6 bulan. Nah, tapi penama boleh buat ayuan. Kalau kata dia dapat keputusan, tanya kami, katalah sepatutnya dia dapat, katalah satu Mac ni patut dapat 13 tahun tapi tak dapat, dia boleh buat rayuan. Tengok bila dia buat rayuan, kita akan bawa ke jawatan kuasa rayuan lah untuk dipertimbangkan, adakah boleh dipertimbangkan. Kalau tak boleh, tunggu 6 bulan. Kalau boleh, dia akan bagi pada tarikh penama layak. Ok, ini yang saya katakan tadi. Bagi pegawai yang memenuhi syarat maka LPT tapi tidak mencapai sekurang-kurangnya tahap baik dalam penilaian time base berdasarkan kecemerlangan, pegawai boleh mengemukakan rayuan secara bertulis kepada ketua jabatan dan kita akan majukan kepada jawatan kuasa rayuan tadi lah. Ok, kemudian tempoh perkhidmatan untuk yang 13 tahun tadi, ada tempoh perkhidmatan yang diambil kira, ada tempoh perkhidmatan yang tidak diambil kira. Yang diambil kira ni contoh macam lantikan tetap dalam skim perkhidmatan semasa, option tukar lantik grade yang sama atau sara, tukar lantik atas permohonan sendiri ke skim perkhidmatan dan grade yang sama, letak jawatan yang kemudian dilantik oleh pusat berkuasa melantik yang berlainan atas skim perkhidmatan di grade yang sama, melepaskan jawatan dan kemudian dilantik balik ke skim perkhidmatan dan grade lantikan yang sama, pegawai yang dipinjamkan tukar sementara dan kemudian ditukar tetap ke grade yang sama, kemudian pegawai yang memilih untuk kekal dalam sistem saraan kerajaan bagi agensi yang diasingkan. Okey, baca ni memang pening. Sebenarnya dalam perkeliling tu agak mudah untuk kita faham. Jadi bila dalam perkeliling tu kita plotkan macam ni, agak nampak macam kabur-kabur kan. Okey, dia senang macam ni. Untuk 13 tahun yang boleh diambil kira ni, katalah dia pernah dilantik dulu di KPT, katalah dia di KPT adalah, saya bagi contoh lah Kerani lah, mudah sikit kan. Kerani N19 N19 di KPT, dah duduk di KPT, lepas tu rasa macam nak join UiTM lah. Di KPT tu mungkin dah 5 tahun, lepas tu dia join UiTM, baru join UiTM, kemudian di UiTM mungkin dah 8 tahun. Jadi yang 8 tahun di UiTM tambah dengan 5 tahun di KPT tadi, dia dah cukup 13 tahun untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat secara time based. Apa yang penting, dia perlu mengambil kira perkhidmatan lepas. Dia kena report lah, kena pergi ke apa ni, buat permohonan untuk mengambil kira perkhidmatan lepas ke BPP, bahagian pengurusan perkhidmatan, untuk diambil kira supaya lebih mudah untuk kita cari dalam sistem nanti. Tapi kalau kata yang tak buat, yang kalau kata yang tak buat tu, tak buat untuk pengiraan perkhidmatan lepas tu, perlu maklumkan pada pihak kami sebab kami tak boleh tarik data tu. Kami tak ada data. Jadi bila contohlah dia dulu pernah bekerja dekat Kementerian Kesihatan tapi tak report ataupun tak rekodkan ni dalam dia punya kenyataan perkhidmatan tu, tak ada. Jadi kami tak tahu info tu. Jadi kalau kata dia dah cukup tempoh tu, dia kena maklumkan. Katalah, oh saya dulu pernah bekerja dekat KKM selama beberapa tahun. Jadi kami akan ambil tindakan, kita akan majukan ke BPP, dapatkan pengesahan apa semua. So bila tempoh tu boleh diambil kira, then kita akan bawa untuk TPK. Jadi tak apa, kalau kata rasa macam ya rasanya aku patut dapatlah TPK ni, tak apa, boleh je semak. Minta bagi tahu pada pihak kami untuk kami semak. Macam contoh tadi saya tengok dekat soalan yang dekat tepi tu, chatting tu, dia ada maklumkan dulu dia pembantu kemahiran. Sekarang dia pembantu kemahiran. Dulu dia dilantik ke daripada grade K3. Macam saya baca tadi, dia kena faham lebih tu. Nanti saya akan inform. Sebab yang ni dia ada semakan yang perlu dibuat. Contoh saya nak bagi tadi, macam contoh Kerani. Dulu dia Kerani, bukan Kerani, dia typist. Bila dia typist dulu, kemudian dia ada tukar lantik. Tukar lantik kepada Kerani. Yang masa dia jadi typist tu, katalah jadi typist tu grade N17. Kemudian dia tukar lantik jadi Kerani. Dia N11 kan? N11. Kemudian dia ada tempoh-tempoh yang kita boleh ambil kira. Yang tu kalau kata yang tak clear tu, minta berhubung dengan pihak kami untuk kita bagi penjelasan lebih jelas dan untuk kami tengok rekod dia, sebab tak macam tak semua orang sama. Kalau kata kita bagi secara general macam ni, nanti orang tu juga, weh aku patut layak ni. Tapi tak apa, kalau kata yang rasa macam
ada kekeliruan, ada yang tak jelas, minta hubungi pihak kami untuk kami semak dan kita akan bagi penjelasan secara detail lah. Lebih mudah untuk kita, mungkin one by one, lebih mudah untuk kita terangkan. Okey, tempoh yang tidak layak yang dikira ni, contoh macam perkhidmatan sebelum kenaikan pangkat, kemudian perkhidmatan sebelum option tukar lantik ke grade lebih tinggi, tempoh percubaan dengan denda, tidak hadir bertugas tanpa kebenaran, CPG, CSD, kecuali cuti belajar. Okey, bagi yang ini, contoh dulu dia R3, kemudian di convert jadi H11. Tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira 13 tahun tu adalah daripada H11 tu, bukan yang R3 tadi. Sebab dia dah tukar ke grade yang grade lantikan yang lebih tinggi. Macam ada juga yang kata, dulu saya masuk grade N19, kemudian saya convert jadi N29. Ikutkan tempoh daripada N19 tadi tu dah cukup 13 tahun. Sebenarnya dia akan baca daripada grade yang lebih tinggi, grade lantikan lebih tinggi, kita akan baca daripada grade 29 tu, bukan grade 19 tadi. Jadi dia ada tempoh-tempoh yang mungkin kalau kata nak terangkan kat sini, banyak senario yang kami kena explain lah satu-satu. Okey, cuma banyak kes yang kita kata tempoh yang tidak diambil kira ni adalah tempoh percubaan dengan denda. Yang ni orang tak tahu. Kadang tu dia kata, saya dah cukup dah tempoh 13 tahun. Tapi dia tak tahu yang tempoh percubaan dengan denda tu tidak diambil kira untuk kenaikan pangkat. Contoh, dia dilanjutkan tempoh percubaan tu, lanjutkan lagi setahun. Maknanya bukanlah 13 tahun genap tu dia boleh dapat, dia kena tahun ke 14 tu baru dia boleh dapat naik pangkat. Kemudian dia ada tata tertib. Tata tertib pula kita kena tambah mengikut hukuman yang dikenakan. Contoh macam dia dikenakan hukuman denda. Denda mungkin ataupun amaran. Amaran mungkin 12 bulan tempoh tidak layak dipertimbangkan naik pangkat. Jadi 12 bulan dia tadi tu akan ditambah dengan 13 tahun TBK. Maknanya kalau kata dia dah layak 13 tahun, dia tengok dia ada amaran, dia kena tambah lagi 12 bulan. Jadi tahun ke-14 baru dia boleh dapat. Jadi itu yang saya katakan tadi, ada banyak senario yang kes tu banyak lah, senario tu banyak untuk kami jelaskan satu persatu tu mungkin makan masa. Jadi yang mana yang berkenaan boleh hubungi pihak kami lah, pihak PKK, saya ataupun staff saya, tak ada masalah untuk kami bagi penjelasan yang lebih lanjut lah. Okey, kemudian kita ada lain-lain urusan kenaikan pangkat ini adalah pemangkuan di jawatan kenaikan pangkat kerana belum layak memegang jawatan secara hakiki atau tiada waran perjawatan. Ini boleh dibuat secara pemangkuan. Contoh macam grade bendahari, contoh macam dulu tak ada lagi grade bendahari ke grade BU7. Jadi bila kita nak bagi kenaikan pangkat tu, dia boleh pangku dulu ke jawatan BU7 tu, kemudian bila dah dapat warna BU7 tu barulah kita naikkan secara hakiki. Jadi itu pernah berlaku dan pernah dibuat lah. Okey, ini yang saya katakan tadi, isu tata tertib yang dibangkitkan. Jika dikenakan amaran tempoh 12 bulan tidak boleh dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat. Ini boleh jadi kepada yang hakiki tadi. Hakiki pun boleh jadi juga. Hakiki contoh macam dia nak apply iklan, bila dia dikenakan amaran, iklan tu dia tak boleh apply selagi dia dalam tempoh 12 bulan yang tidak layak untuk dipertimbangkan kenaikan pangkat ini. Kemudian ada denda, lucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun gaji dan yang paling teruk adalah turun pangkat selama 48 bulan. Adakah staf kena turun pangkat? Ada. Ada kes yang diturunkan pangkat. Kemudian ditanya, nak mohon naik pangkat balik bila ada kekosongan? Itu kena minta maaf lah. 48 bulan tempoh edah dia. Maknanya 48 bulan ni adalah 4 tahun. Dia tak boleh nak mohon naik pangkat. Jadi berhati-hati, elakkan daripada dikenakan tindakan tata tertib. Kebanyakan tata tertib staf staf pentadbiran ni yang saya lihat adalah apa nama? Dipotong emolumen sebabkan cuti tanpa kebenaran. Jadi bila dipotong emolumen tu, ini 24 bulan. Nanyalah kena. Kalau kata yang lain-lain tu, macam contoh ada tindakan disiplin macam datang tak datang ke apa-apa, dia kena amaran 12 bulan. Tapi kalau kata dia cuti tanpa kebenaran, tiba-tiba kena lucut hak emolumen, dia kena potong berapa hari yang dia tak datang tu, ini 24 bulan. Ataupun dia hilang benda, hilang aset, dihilangkan laptop, office ke apa ke, kena denda 18 bulan. Denda berapa ringgit, kemudian 18 bulan ni adalah tempoh tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat. Okey, kalau kata dia ada beberapa tindakan tertentu, amaran, denda, lucut hak emolumen, contohlah 3. So kita akan tengok kepada tempoh yang lebih tinggi, 24 bulan. Itu jika dijalankan serentak 24 bulan. Kalau dijalankan berasingan, contoh dia kena amaran dulu, kemudian mungkin 6 bulan selepas tu dia kena
turun gaji. Jadi kita akan tengok daripada dikena amaran 12 bulan dengan turun gaji 36 bulan ni, kita akan lihat yang mana tempoh yang daripada pertindihan tu tempoh yang dia akan tamat hukuman. Contoh turun gaji 36 bulan. Jadi hari yang lepas pada 36 bulan tu barulah dia boleh untuk mohon naik pangkat. Okey, isu tata tertib, isu tata tertib lagi lah. Boleh dipertimbangkan dalam urusan kena pangkat sekiranya pegawai yang ditohmah tetapi tidak dapat dibuktikan atau pegawai yang sedang dalam prosiding tata tertib. Kes pegawai perlu dimaklumkan kepada lembaga kenaikan pangkat. Tempoh kuatkuasa tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat bagi pegawai yang telah dikenakan hukuman tata tertib adalah mulai tarikh hukuman tata tertib dijatuhkan. Okey. Bagi kes TBBK, fleksi, kriteria kecemerlangan hakiki dan juga kaedah pengisian kenaikan pangkat yang lain, ini kami akan buat sembahkan juga. Kami akan buat sembahkan. Contoh macam bila dia apply, selagi tak ada rekod dia dikenakan tata tertib, dia boleh memohon kenaikan pangkat dan boleh dipanggil ke temuduga ataupun boleh diberikan TBBK. Tapi macam contoh bila kami semak dengan unit integriti akan beritahu orang ni sedang dalam prosiding, mungkin ada kes yang sedang disiasat tapi belum jatuh hukum apa-apa lagi. So, dia boleh dapat boleh diberikan kenaikan pangkat, tapi kami kena maklumkan kepada lembaga kenaikan pangkat ini sama ada MSM ataupun LPU. Jadi bergantung kepada MSM, sama ada MSM akan luluskan dulu kenaikan pangkat ini ataupun KIB sehingga dia dijatuhkan hukum. Itu kita akan bergantung kepada majlis sumber manusia lah. Kalau kata dia KIB, tengok. Kalau kata hukum tu tak salah, tengok tarikh tu mungkin kita akan bawa semula ke MSM untuk diputuskan tarikh. Sama ada tarikh tu boleh backdated ataupun tarikh tu bagi pada tarikh yang terkini ataupun macam mana. Untuk itu memang MSM yang akan putuskan, bukan kami, bukan sekretariat. Jangan cakap apa ni sekretariat bagi tarikh selepas ni tak backdated lah apa semua. Bukan kami yang tentukan. Yang tentukan tarikh apa semua tu adalah majlis sumber manusia. Okey, ini yang macam saya katakan tadi, apabila dia dikenakan lebih daripada satu hukuman tata tertib dalam satu pertuduhan, tempoh tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat adalah hukuman yang lebih berat. Contohnya tadi ada amaran dan denda 12 bulan dan 18 bulan, dia akan tengok yang 18 bulan. Kalau kata bertindih, dia akan tengok mengikut tarikh, mengikut tempoh keseluruhan hukuman berakhir. Yang ini di dalam perkeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2009. Itu kalau kita ada yang nak baca perkeliling tu, boleh rujuk perkeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2009. Ini contoh. Ini contoh yang pertindahan tadi. Dia kena amaran 12 bulan, kemudian dia kena turun gaji 36 bulan. Ini tempoh pertindihan dia sebab amaran 20 Januari 2009 kena. Turun gaji bermula pada 4 Februari 2009. Tempoh tidak layak dipertimbangkan kenaikan pangkat ini 3 Februari. Sebab dia ada pertindihan kat sini. Dia bukan campur, bukanlah daripada 20 Januari 2019 2009 sehingga 19 Januari turun gaji ni start daripada sini. Kalau start kat sini memang panjanglah. Kalau kata ada pertindihan macam ni, dia akan tengok tarikh hukuman yang lebih berat tu berakhir. Contoh. Ini pun boleh rujuk kepada perkeliling perkhidmatan bilangan 3 tahun 2009 tadi. Okey, ini saya tunjukkan sedikit interface sistem yang ada sebelum kita menggunakan HR2U. Jadi sistem inilah yang masih kita gunakan. Kita dah siap HR2U nanti, insyaAllah mungkin kita dah tak gunakan lagi sistem ni. Sistem ini dipanggil sistem e-kenaikan pangkat. Boleh lihat bila kita dah iklan, kita ada iklan kan, kami ada buat iklan. Buka dekat iStar portal, masuk dekat e-process. Okay. Kemudian boleh tengok kepada e-kenaikan pangkat dekat sini. Okay, dia ada e-kenaikan pangkat. E-kenaikan pangkat, kemudian boleh lihatlah iklan-iklan yang ada yang orang kata apa, bersesuaian dengan skim tu. Katalah sekarang ni, contoh macam ni saya buka, ini katalah Cik Zahurin. Cik Zahurin ni sekarang ni dalam N48. Kalau kata buka iklan lain, dia tak boleh nampak. Kalau buka N52, dia akan nampak kat sini. N52 ada kosong, so dia akan klik mohon. Kemudian dia kena sediakan folio, dia kena sediakan salinan CJCG apa semua. Dan sekarang ni kita menggunakan platform Google Drive. Maksudnya bila dah ada folio apa semua nanti, just upload dalam Google Drive. Nanti dalam Google Drive tu pun kami akan maklumkan melalui email ataupun melalui WhatsApp.
untuk memudahkan komunikasi antara calon dengan sekretariat, kita boleh menggunakan platform WhatsApp lah. Sebab yang dekat email tu kadang kami tahu ada yang jenis tak baca email. Jadi sebab tu kita wujudkan grup-grup untuk temu duga. Macam contoh bila dia dah mohon, dah mohon naik pangkat, kita nak panggil temu duga tu, kami akan buat link untuk pergi ke WhatsApp group. Ada yang sekarang tu tanya, kenapa tak add calon dalam tu? Pernah kita add manually. Sekali bila kita add, orang ada orang tu tanya, ni group untuk apa? Lepas tu saya kata, ni cik Samsul kan? Bukan, saya bukan Samsul. Mak, salah lah. Maksudnya nombor dalam sistem dia tak update. Jadi sekarang ni kami dah tak add secara manual tu sebab kita takut nombor tu tak update salah orang. Jadi kami bagi link kepada contoh macam kita kata jemputan temu duga, kami akan bagi link kepada WhatsApp group. So dalam jemputan temu duga tu dia kena klik untuk join group WhatsApp tu. Kalau masuk manually lagi, tak siapa-siapa pula apa yang mana kita masukkan kan. Jadi tak boleh, kami tak masukkan secara manual tu sebab kita takut salah orang dan juga takut ada maklumat-maklumat yang tak sepatutnya disampaikan dapat ke orang lain. Jadi benda tu perlu melihat kepada email rasmi. Jadi email rasmi ni kena sentiasa tengok. Dekat email rasmi juga, kadang tu bila kita WhatsApp tak respon, kami call tak angkat, kami akan menggunakan Google Hangout. Dekat email tu kan dia ada chatting kan, kita akan chat juga. Kalau kata dia buka email tu memang akan pop up dekat screen dia. Kalau tak buka memang tak nampak. Jadi kita dah gunakan pelbagai platform, pelbagai kaedah. Kadang tu ada juga yang dia kata macam, tak tahu pun ada jemputan. Susah tu. Kita call kadang tak angkat, kita email pun tak tengok. Macam mana lagi nak buat? Kita harapkan kawan-kawan lah nak maklumkan. So dalam grup tu nanti kami akan maklumkan mana calon ni, calon ni, calon ni. So kawan-kawan dia akan cari, ni kenapa tak masuk lagi? Barulah dia kata, tak dapat maklumat. Macam mana dia boleh tak dapat maklumat sedangkan kawan-kawan dah dapat maklumat. Jadi apa yang penting, tengok dekat email rasmi. Segala maklumat kita akan bagi pada email rasmi. Okey, kemudian ini ada sedikit ringkasan proses bagi kenaikan pangkat. Jika lihat pada sini, kita ada hakiki, TPBK, fleksi, laluan kerjaya. Ini adalah keterangan proses yang berlaku. Dekat hakiki ini dia ada SKP. SKP itu macam surat keputusan penjawatan lah, macam warrant untuk grade pengurusan profesional pelaksana. Ini diperlukan. Dia ada tanda-tanda lah. Kemudian untuk kompetensi, seperti yang kita katakan tadi, lebih daripada 30 orang kita akan panggil. Okey, untuk fleksi sekarang ni, kalau dulu punya jenis fleksi auto, cukup 6 tahun, cukup syarat dia akan naik. Cuma sekarang ni untuk fleksi dia ada temu bual. Jadi tak semestinya naik fleksi itu automatik. Ada yang kadang tu mungkin tak lepas temu bual. Boleh jadi fleksi ni ditempatkan di tempat lain, tak semestinya di tempat yang sama. TPBK pun sama. TPBK ni boleh dipindahkan ke tempat lain. Jadi tak semestinya kekal di tempat tu juga. Jadi jangan anggap daripada apply hakiki baik tunggu fleksi kekal tempat tu. Boleh jadi yang TPBK ataupun fleksi ni boleh jadi juga dipindahkan ke tempat lain. Kemudian 42 jam latihan, ini selalu ada masalah lah, yang mana calon-calon ni beranggapan jam latihan itu tidak memberi sebarang implikasi. Sebenarnya untuk kenaikan pangkat kita akan lihat 42 jam latihan, LMPT, ini yang penting lah. Yang selalu orang tak cukup ni LMPT, isteri harta dan jam latihan. Memang benda wajib lah. Bila kita iklankannya, tiga ini akan ada lah orang yang akan buat rayuan lah, aduan lah, apa semua kan. Sebab dia kata isteri harta ni macam saya terangkan tadi, 5 tahun sekali kena buat. Tulis sikit, kena nampak. Okay, LMPT 3 tahun berturut-turut 80%, dan juga jam latihan minimum 42 jam. Okey. Ada yang setengah tu kata dia ada lebih. 100 lebih. 200 lebih jam latihan. Selagi tak direkodkan, tak ada. Kami anggap dia tak cukup. Walaupun dia kata macam saya punya jam latihan ni ada 100 lebih, tapi dalam sistem ada 2 aja. Pergilah rekodkan. Maklumkanlah pada PTJ untuk rekodkan jam latihan tu. Kami hanya terima yang dalam sistem. Sistem rekod lebih daripada 42 jam, layak mohon. Sistem rekod bawah pada 42 jam, tak boleh mohon. Okay, kemudian kita ada Majlis Sumber Manusia untuk kelulusan bagi grade 54 dan ke bawah. Dan juga untuk LTU, kita ada bagi grade BU7 dan ke atas. Itu kita akan bawa ke LTU. Okay, isu-isu kenaikan pangkat,
yang berkaitan adalah tentukan calon menepati syarat-syarat kelayakan. Contoh macam penjaga jentera elektrik kanan J22 mesti lulus sijil A4 Jemaah Elektrik Suruhanjaya Tenaga. Okey, ini jadi isu sebab kita ada warrant tapi calon tak memenuhi syarat. Macam mana nak buat? Itu adalah isu-isu kenaikan pangkat lah. Ataupun warrant ada, calon yang layak ada tapi dia tak nak mohon. Contoh macam warrant satu, calon yang layak pun satu tapi dia tak nak mohon. Kenapa tak nak mohon? Kita tak boleh paksa dia mohon. Jadi macam mana kita nak tentukan warrant yang ada tu boleh diisi? Ataupun bila dia pergi temu juga, dia tanya penempatan. Penempatan kat mana? Hospital dia ada. Oh, tak nak. Tak nak pergi. Jadi kita rasa macam, macam mana kami nak buat? Itu kami kena bincang dengan pihak-pihak berkaitan lah. Dia punya penempatan, dia punya BTO. Mungkin ada perubahan-perubahan yang kita kena buat. Okey, kemudian tidak laksanakan LPT, PHL, surat apa janji, jam latihan. Ini biasa. Kemudian staf berjaya kenaikan pangkat mengemukakan rayuan untuk kekal di jawatan di mana dia berkhidmat atau menangguhkan laporan tarikh apa diri. Ini kerap berlaku. Jadi bila kita dah sebenarnya bila kami dah bagi tarikh lapor diri, bila kami dah keluarkan surat kenaikan pangkat itu, sebenarnya dia berangkai. Bila orang ni pergi lapor diri, mungkin ada pertukaran atau pergantian yang akan berlaku. Jadi bila dia tangguh, berangkailah dia punya masalah tu. Sebab tu kalau boleh, kita harapkan bila kita offer saja calon terima dan juga pergi melapor diri mengikut tarikh yang ditetapkan. Kalau ditangguhkan atas dasar-dasar macam contoh kesihatan ataupun dia tempoh lapor diri itu terlalu singkat sangat, okey, itu tak apa, kita boleh pertimbangkan. Cuma jangan macam minta untuk kekal ke ataupun yang macam nak ubah macam-macam lah. Bila minta untuk kekal, sebenarnya dia memberi implikasi kepada bahagian lain juga. Sebab kita tak boleh nak gerakkan orang, nak ganti dia, lepas tu banyak benda lah. Jadi dia akan tertangguh. Bila tertangguh, gaji pun lambat dapat, atau banyaklah masalah. Jadi itu yang kita kata, kalau boleh dapat tu, terus pergi. Tak perlulah buat rayuan-rayuan ni. Kecuali ada yang kes-kes tertentu lah. Nak buat rayuan tu, kami terima aja. Tak adalah kami kata buat rayuan kami tak nak uruskan. Kami uruskan. Cuma kita kata kalau boleh akurlah kepada arahan ataupun surat keputusan tersebut. Kecuali lah ada perubahan-perubahan yang pihak kami yang keluarkan. Itu mungkin ada perbincangan-perbincangan yang telah dibuat di peringkat bahagian kami lah, tingkat bahagian kami dan juga mungkin bahagian-bahagian lain yang terlibat. Okey, kemudian kita lihat ini sama juga macam tadi, isu-isu yang dia berulang je. Sebab benda-benda ni lah yang selalu jadi. Isu harta banyak kali kita highlight, SKT, jam latihan, sokongan ketua bahagian. Okey, sokongan ketua bahagian ni isu besarnya adalah mungkin ketua bahagian tidak menyokong walaupun calon tersebut layak. Ini banyak terjadi kepada TBBK. Untuk ketua bahagian, jika ada ketua bahagian dalam sesi ini, saya nak ingatkan untuk ketua bahagian, sekiranya calon mempunyai betul-betul mempunyai masalah ataupun memang tidak boleh disokong, kalau kata tak perform ke apakah, tulis secara jelas ataupun maklumkan kepada penama, penama tidak disokong sebab ini. Jangan macam bila dekat borang nyatakan tidak disokong, kemudian terus majukan pada kami. Calon tak tahu pun kata dia tak disokong. So dia mengharapkan dia dapat keputusan. Bila ditanya kenapa tak dapat keputusan lagi, dia kata, oh sebenarnya ketua jabatan dia tak sokong. So dia kata, kenapa dia tak tahu pun. Jadi bila dia tahu, baru dia nak buat rayuan apa semua tu. Jadi itu yang kami kata macam sepatutnya dipanggil dan waktu penilaian tu dia kena beritahu lah dia dah dinilai layak ataupun tidak. Kalau tak, okey, minta dia tambah baik apa-apa dan tempoh 6 bulan kita akan nilai balik. Itu okey, tak ada masalah. Ini bila kami yang maklumkan dia tidak sokong, dia jadi kurang harmoni. Dia rasa macam, kenapa bos dia tak maklum, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Jadi ada benda-benda yang bersangkutan lah. Tapi bila kita minta justifikasi kenapa tidak disokong, dan tu juga dia mohon, dia kata ubah keputusan, disokong. Jadi kalau kata tak disokong tu ada justifikasinya, ada alasan yang tertentu atau apa, tak ada masalah, kami akan minta justifikasi untuk kita bagi penjelasan kepada calon dan untuk kita bentangkan ataupun untuk kita rekodkan 6 bulan selepas ni kami kena minta penilaian balik. Jangan orang kata bila buat keputusan tak sokong, senyap je, tak beritahu macam calon. Sebenarnya calon boleh tahu
sama ada dia disokong ataupun tidak disokong. Lepas ni dah pakai sistem, dia nampaklah bila dia mohon ataupun kami klik untuk PTJ buat penilaian, calon tu bila PTJ hantar saja penilaian ke BKK, calon akan dapat kopi sama ada dia disokong ataupun tak disokong. Itu kita akan dah maklum melalui H17 lah. Itu nanti adalah H17 lah. Sekarang ni pakai manual, kita harapkan ketua PTJ akan maklumkan kepada calon. Kemudian kenaikan pangkat, ada beberapa isu yang berlaku dan kita dah tambah baik sedikit dekat H1U, dan nanti mungkin bila dah guna H1U nanti boleh lebih nampak lah ada punya proses-proses tu macam mana. Kemudian yang dekat PTJ, PTJ ataupun cawangan, dia ada kuasa ataupun diberi kebenaran untuk temuduga grade 28 ke bawah. Yang ini PTJ buat sendiri. Maknanya pihak kami dapat daripada BPO untuk pengisian kekosongan, contoh macam jawatan pemandu kanan di kampus Jengka. So kami akan dah dapat daripada kebenaran BPO, kami akan keluarkan berkeliling, kami akan bagi kepada moderator di UiTM cawangan Pahang untuk UiTM cawangan Pahang iklankan kepada staff dia. Jadi UiTM cawangan Pahang yang akan buat temuduga. Setelah temuduga selesai, UiTM Pahang akan hantar nama calon yang berjaya dan nama calon yang tidak berjaya ataupun yang simpanan kepada pihak kami untuk kami majukan kepada MSM. Dah dapat keputusan MSM, nanti kami akan maklumkan kepada Pahang apa nama surat keputusan tu, kami akan hantar kepada Pahang. Okey, ini keputusan dan Pahang akan serahkan kepada penama. Itu yang berlaku di peringkat cawangan. Mana cawangan boleh buat temuduga bagi grade 28 ke bawah lah. Okey. Okey, bagi dasar penempatan ini ada dasar penempatan kenaikan pangkat staf jabatan yang diluluskan jawatankuasa haiwan kaki tangan pada tahun 2011. Calon berjaya hendaklah menerima kenaikan pangkat yang ditawarkan bersama dengan penempatan yang telah ditetapkan. Sekiranya calon berjaya tidak bersedia untuk ditempatkan di jabatan baru cawangan lain, calon kena hendaklah menolak tawaran dan dikembalikan ke jawatan asal pada tarikh kenaikan pangkat yang ditawarkan. Keputusan penempatan kenaikan pangkat yang telah ditetapkan oleh universiti adalah muktamad. Sebenarnya pada tahun 2011 dia dah putuskan macam tu. Cuma bila ada beberapa permohonan yang mohon untuk kekal, tak mau bertukar apa semua tu, kami akan terima surat rayuan dan kita akan bawa ke mesyuarat untuk dibincangkan. Kalau ikutkan dasar ini memang boleh tolak terus. Kalau dia tak nak pindah, tolaklah kenaikan pangkat tersebut. Itu dasar yang dibuat. Tapi mungkin ada pertimbangan yang orang kata okey tak apa, dapatkan surat rayuan, kita terima klasifikasi. Tapi dia akan putuskan, dia akan bawa ke mesyuarat. Jadi sebenarnya susahlah kalau kena nak kekal ni. Kalau macam ikutkan dasar dulu, ini adalah dasar yang diputuskan ni, memang kalau nak kekal, tak nak pindah, tolak lah. Itu kita kata bila macam tu, orang kata macam, weh dahsyat betul dia punya keputusan kan. Tapi itu adalah dasar yang diputuskan. Cuma rayuan ni kita kata macam ada human touch lah untuk kita lihat rayuan. Belum tentu lulus, tapi bagilah rayuan untuk kita bawa untuk perbincangan. Walaupun kita tahu kadang-kadang keputusan tu memang tak lulus pun, tapi kita terima juga rayuan tu. Mungkin ada pena terbuka hati nak buat, nak terima ke apa kan, itu kita tak tahulah. Tapi atas dasar pergi kemanusiaan, rayuan diterima dan akan diproses. Tak adalah kami simpan, peram, apa, tahu dah tak lulus ni, peram dulu. Dah nanti cukup sebulan nanti keluarkan keputusan, gagal. Tak, kita akan bawa untuk perbincangan. Okey, sebelum saya akhiri sesi ini, ini adalah orang kata directory untuk kenaikan pangkat. Sebab dekat BKK ini ada dua bahagian, ada sebenarnya lima termasuk dengan beasiswa dan kemajuan kejayaan. Cuma yang untuk kenaikan pangkat ini ada dua, inilah yang terlibat untuk kenaikan pangkat pentadbiran dan juga akademik. Di mana yang untuk pentadbiran ini, saya selaku ketua unit dibantu oleh Puan Hajah Siti Farwani dan juga Puan Izawani. Ini yang EO lah. Kemudian ada dua kerani lagi yang bantu. Kemudian untuk staf akademik, oleh Cik Kami Izwan, Puan Azina dan juga Puan Madilawani, dan juga dibantu oleh dua orang kerani.
Cuma kena ingat untuk DM penolong pensyarah, dia ke sini. Penolong pensyarah ke bahagian pentadbiran, dia bukan ke akademik. Kalau yang lain tu, DM, DUF, BU, apa yang mana B tu, semua ke kenaikan pangkat akademik. Hanya DM penolong pensyarah saja yang ke pentadbiran. Yang pentadbiran lain tu, faham-faham lah kan. Yang pentadbiran lain, skim N, F, B, W, ya, apa G, F, apa semua kan. Yang tu, itu semua di bahagian inilah. Kami ada 4 orang dan diketuai oleh Tuan Haji Muhammad Huzaifah. Jadi, kalau ketua PDJ ada masalah, inilah nombor-nombor yang boleh dihubungi. Dan juga ada medium WhatsApp yang kita buat, BKK di Poket tu. Boleh tanya dekat situ ataupun boleh berhubungi kami, ataupun tengok platform mana. Kadang tu ada yang setengah tu komplain, saya call tak pernah angkat. Bukan kita tak angkat, kadang tu kita tengah bagi taklimat macam ni, memang kita tak angkat lah telefon. Dan juga nombor-nombor ini boleh WhatsApp. Kalau kata ada yang staff-staff nak segan nak bertanya dekat ketua jabatan, nak tanya kepada kami, ambil nombor ni dan WhatsApp. Nombor-nombor ni boleh WhatsApp, sebab kita dah buat WhatsApp business. Samalah, yang sebelah ni pun sama. Nombor-nombor ni boleh WhatsApp. Okey, setakat itu untuk taklimat kenaikan pangkat staf pentadbiran, saya serahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Fizul dan atas penerangan tadi. Okey, kita buka sesi soal jawab. Jika ada yang ingin bertanya, ada yang terbuku di hati nak luahkan, nak tanya ke, okay, silakan. Pun anda juga boleh chat di ruangan chat dan kita akan bacalah. Assalamualaikum, Cik Afizul. Waalaikumsalam. Puan ni, mungkin kita boleh tengok dekat ruangan chat yang ada beberapa soalan ni, mungkin daripada Cik Fadil. Cik Afizul, saya nak tanya berkenaan jawatan pembantu perawatan kesihatan PPK U11. Tiada lagi ke iklan kenaikan pangkat. U11. Tiada lagi iklan kenaikan pangkat. Iklan kenaikan pangkat ni ke U14 lah. Okey, untuk PPK, pembantu perawatan kesihatan, kalau dia nak pergi ke U14, boleh jadi dari segi PPK 13 tahun. Kalau kata nak tunggu iklan tu, kami kena dapatkan, kalau kata BPO bagi kita warrant, contoh macam bagi warrant kekosongan U14 di hospital UiTM. Contohlah hospital UiTM dapat warrant baru, jadi pihak kami akan iklankan. Tapi kalau kata tak ada iklan ataupun tak ada warrant baru tadi, penama boleh dinaikkan pangkat secara PBK 13 tahun. Maknanya kalau kata dalam tempoh 13 tahun ni tak ada warrant, dia akan dapatlah. Kalau kata U11 ni masuk bila? Kalau kata macam daripada dulu dia ada U3 kot. Kalau kata daripada U3 dia ke U11, tempoh 13 tahun tu dia kira dekat U11, bukan daripada U3. Jadi yang ini memang kena tunggu 13 tahun lah kalau tak ada warrant. Tapi kalau kata mungkin dalam tahun ni, sebab warrant tahun 2020 ni belum kami terima lagi daripada BPO. Kalau kata BPO, andai katalah bulan 3 nanti BPO bagi warrant U14, ada kekosongan, so kami akan iklankan. Kalau kata ada, kita akan iklankan dan kita akan blast kepada semua staff. Jadi Cik Fadil lah, Cik Fazil, kalau kata tak ada iklan kekosongan tu, memang kena tunggu 13 tahun. Kalau kata ada kekosongan, kalau kata dah cukup syarat, contoh macam dah sah jawatan, LPT cukup, jam latihan cukup, disokong oleh ketua jabatan, boleh mohon untuk U14 yang ada nanti, kalau ada lah. So, ada lagi ke soalan-soalan yang mungkin saya terlepas ni? Cuma tadi saya nak minta Cik Ahmad Kushairi, kalau boleh boleh bagi nombor-nombor staff, nanti saya semak dan saya akan maklumkan. Sebab kes ni saya kena tengok senario-senario yang berlaku lah. Sebab yang saya kena explain direct kepada Cik Ahmad Kushairi, sebab mungkin dia libatkan beberapa lantikan tu, daripada tukang,
R, apa skim R, kemudian ke page page 17, page 19. Yang tu saya kena semak senario dan saya akan maklumkan pada Cik Ahmad Kushari. Ataupun saya ambil dia nama, nanti saya buat semakan dan saya akan maklumkan pada Cik Ahmad Kushari lah. Cik Ahmad Kushari ni tanya untuk diri sendiri ke untuk kawan ni? Kejap. Cik Ahmad Malu nak bersuara tu. Okey, tak apa, dia dah tulis untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri senang. Kalau dia tanya untuk kawan ni susah. Kita explain kat dia, dia kena explain kat kawan pula. Okey, ada soalan lagi ni, maksudkan, oh ada banyak soalan. Nak tanya, kenapa ada jawatan yang ditarik semula waran setelah dijalankan interview untuk gantian staf yang berganti? Soalan pertama. Soalan kedua daripada Puan Mas, kenapa untuk grade N19 tiada kenaikan pangkat berdasarkan kelayakan ke N29 seperti F19 dan juga W19? Okey, yang nombor satu, kenapa ada jawatan yang ditarik semula warrant setelah dijalankan interview untuk gantian staf yang berhenti? Okey, yang ini saya tak pasti kalau kata ada kes sebelum ni. Cuma apabila warrant yang diberikan oleh BTO, itu adalah yang disahkan oleh BTO dan kami iklankan, dan itu orang kata ada kebenaran pengisian. Cuma andai katalah ada kes yang warrant ditarik balik, ataupun walaupun interview dijalankan ini, okey, ini senario ini mungkin boleh terjadi sekiranya pengisian itu ataupun warrant staff yang berhenti itu adalah warrant TBBK. Sepatutnya bukan warrant kenaikan pangkat, dia adalah warrant lantikan. Contoh macam pegawai eksekutif kanan N32, apabila dia berhenti, tengok pada warren 32 tadi tu. Kalau 32 tadi adalah TBBK, warren ganti tu adalah 29, bukan warren 32. Jadi mungkin pernah berlaku, sebab waktu saya pegang ni belum berlaku lagi dan saya pun tak pernah dengar lah kes macam ni berlaku. Cuma kalau kata pernah berlaku, mungkin ada kesilapan kelulusan warren tersebut. Mungkin lah, saya kata mungkin lah, bukan mungkin. Kalau kata dia kata oh ini yang jadi dulu pasal salah apa ni kebenaran ni, saya pun tak tahu kalau kata pernah ada kes sebelum ni. Cuma itu adalah kemungkinan yang boleh berlaku. Okey, kemudian yang nombor dua adalah kenapa untuk grade N19 tiada kenaikan pangkat berdasarkan kelayakan ke N29 seperti F19, W19. Okey, kalau dibaca pada kat sini, kalau baca kat sini, dikatakan kenapa untuk grade N19 tiada kenaikan pangkat berdasarkan kelayakan ke N29. Sebenarnya untuk ke 29 itu adalah lantikan. Maknanya kalau kata N19 ini dia masuk dengan SPM. Kalau kata dia ada diploma nak naik ke N29 boleh, tapi dia kena mohon apabila berlaku iklan untuk pengambilan yang baru ke jawatan kerani pegawai eksekutif, dia kena mohon lah. Bila dia mohon, itulah bila dia mohon ni, dia akan fight dengan calon-calon luar. Cuma mungkin apabila ada exam-exam yang dilakukan, itu kita kata walaupun dia adalah staff UiTM, dia tak ada specialty yang kita bagi. Dia kena lulus exam tersebut. Cuma orang kata bila dia dah lepas exam tu, mungkin ada pertimbangan ini adalah staff UiTM, ini adalah calon luar. Mungkin dia akan bezakan dari segi interview. Cuma kita kata nak lulus ke N29 itu, dia kena fight dengan calon-calon luar. Dia tak ada direct. Macam contohlah, kalau pesyarah 45 dapat PhD saja, dia boleh mohon ke grade 52. Untuk pentadbiran setakat ini tak ada yang macam tu. Kalau 19 nak ke 29, walaupun dia ada kelayakan, contohlah dia ada master sekalipun, tapi sekarang ni dia kerani, dia nak pergi ke grade seterusnya, melangkau, macam contoh dia nak pergi jadi penolong pendaftar ke, dia kena apply untuk pengambilan yang baru. Bukan daripada N19 tu boleh naik pangkat ke 29. Sebab N19 ni kalau ada kekosongan naik pangkat pun, dia boleh pergi ke 22. Lepas tu dah naik kat 22, ada kekosongan di grade 24, apply ke 24 pula. Ada macam tu. Untuk kita kira macam tu lah, sebab dia ada warrant.
Cuma yang dikatakan kat sini seperti F-19, W-19 ni saya kurang faham apa yang dimaksudkan dengan F-19 dan W-19. Kalau ada Puan Mas Diana, Mas Diana kat sini. Kalau ada Mas Diana, Puan Mas Diana nak explain boleh juga, boleh kita jawab terus kan. Sebab sekarang ni saya kurang faham apa yang dikatakan seperti F-19 dan juga W-19. Okey, kemudian berapa kali MSM diadakan dalam sesuatu bulan? Kenapa iklan dibuat apabila masih ada calon reserve? Contoh iklan dibuka Januari 22 dan tempoh reserve tamat April. Okey. Bagi soalan pertama, berapa kali MSM diadakan? MSM ni dia ada setiap bulan. Cuma mungkin pada tahun ini dia start dengan bulan 2. Bulan 1 tu tak ada, dia ditangguhkan dan dibuat pada bulan 2. Tapi secara umumnya dia ada sebulan sekali. Sebulan sekali dia ada. Jadi yang untuk soalan kedua, kenapa iklan dibuat apabila masih ada calon reserve? Contoh iklan Januari 2022 dan tempoh reserve tamat April 2022. Okey. Kes macam ni dia akan jadi apabila pengisian untuk warrant tersebut berlaku pada bulan, contoh bulan 5 atau bulan 6. Macam kami BKK akan lihat kekosongan. Contoh macam kami tengok, oh bulan 6 ni atau bulan 5 ni akan ada kosong. Kami tahu ada calon reserve yang pada bulan 4. Tapi kalau kata kami iklankan selepas calon reserve tu tamat, tempoh untuk kita mengisi yang jawatan kekosongan di bulan 6 tu nanti, dia akan jadi bulan 6 tak dapat isi. Mungkin dia akan pergi ke bulan 8 atau bulan 9 baru kita dapat isi kekosongan yang berlaku pada bulan 6. Tapi dalam tempoh iklan tersebut dikeluarkan, contoh kalau kata ada calon, ada staff lain yang bersara ke ataupun meninggal ke ataupun berhenti, yang reserve tadi akan dapat tempat. Tapi yang reserve tadi perlu diingat, apabila iklan dibuka dia kena mohon juga. Sebab andai kata tak berlaku pengisian waktu dia reserve tu, sekurang-kurangnya dia dah mohon untuk yang baru. Jangan pula dia tak mohon. Bila dia tak mohon, dia kata hari tu ada reserve bulan 4, kenapa tak dapat? Sebenarnya kita iklankan tu untuk kekosongan bulan 6. Kami dah tengok, kalau kata ada reserve dan reserve tu akan dapat, kami tak iklan. Tapi kalau kata bila kita tengok reserve tu dia takkan dapat, memang dalam tempoh tu tak ada kekosongan, so kami kena iklan untuk kita mengisi jawatan selepas pada tempoh reserve dia. Jadi mungkin boleh berlaku dia akan rasa macam, kenapa aku tamat bulan 4, bulan 1 ada iklan baru sedangkan aku reserve. Tapi kena lihat kepada proses yang BKK buat, sebab untuk tempoh iklan, isi dan tunggu orang lapor diri, dia akan makan masa kalau kata cepat tu 3 bulan. Boleh jadi lebih daripada tempoh itu. Sebab tu kita predict macam itulah. Kami kena tengok kata prediction. Katalah bulan 6 kosong, bulan 5 kosong, iklan tu mungkin pada bulan 2, bulan 3 kami dah kena iklankan. Okey, kemudian saya lihat ada juga soalan-soalan ni. Saya nak tanya sikit, tiadakah jawatan penolong pegawai hal ehwal Islam kanan di cawangan sebelum cukup 3 tahun? Tiadakah jawatan penolong pegawai hal ehwal Islam kanan di cawangan sebelum cukup 13 tahun di BK? Boleh saya bertanya? Time base, rasanya time base. Oh, time base, okey. Sekejap ni. Macam mana? 3 warren Haibu Islam as 41. Okey. Okey, untuk TBBK 13 tahun pegawai penolong pegawai hal ehwal Islam kanan di cawangan. Okey, yang ini kalau kata ada, ini yang berlaku sebelum tukar lantik lah. Kalau kata dah tukar lantik tu nanti 13 tahun tu boleh dikira. Cuma yang ada ni saya kena tengok senarai. Sebab saya ada senarai orang yang akan cukup tempoh 13 tahun tahun 2022, ataupun yang ada masalah yang dia belum dapat lagi TBBK 13 tahun tu, mungkin ada masalah NPT apa semua tu, saya ada senarai. Kalau kata ada yang ni, saya perlu lihat senarai saya tu, adakah ada yang terlibat untuk diberikan TBBK bagi pegawai hal ehwal Islam kanan, hal ehwal Islam kanan, jawatan pegawai hal ehwal Islam kanan. Jadi itu memang saya kena tengok list lah. Kemudian dia kata nak tanya, 3 warren pegawai hal ehwal Islam S41 di cawangan Perlis, Pinang dan Perak. Okey, warren ni kena lihat di Pinang, kalau tak silap saya dia ada S44 ke the 41 ke 44 macam tu. Tapi kalau kata nak tengok kekosongan tu, mungkin dulu ada orang katalah dekat Perlis dulu ada S41, kemudian sekarang ni tak ada. Boleh jadi
dalam tempoh pengisian ataupun warrant tu dia ke mana-mana tu, itu nak kena rujuk dengan BTO. Kalau kata Cik Abu Waiz Nawawi ni, kalau kata nak tahu ke mana warrant tu, itu kena rujuk dengan pihak BTO, sebab S41 ini, segala warrant ini dikawal oleh BTO. Kalau mana BTO dia tahu warrant tu di mana. Kalau kata nak, mungkin Cik Abu Waiz boleh tanya BTO ataupun melalui ketua PDJ, minta untuk BTO bagi status di mana warrant-warrant ini ditempatkan. Adakah belum diisi ataupun diisi dan ditempatkan di tempat lain. Itu kena check dengan apa ni, BTO lah. Okey, kemudian okey, ini daripada Puan Dahlia. Jika kerani tertinggi akan bersara wajib Oktober 2022. Bilakah kelulusan iklan kenaikan pangkat kerani tertinggi diperoleh oleh kami di Cik Ong? Okey, sekiranya ada apa ni, PTJ nampak akan berlaku kekosongan pada Oktober, so dia akan tanya ataupun maklumkan kepada kami, kami akan minta daripada BTO. Jadi BTO akan bagi kebenaran pengisian. Selalunya dia akan bagi 3 bulan sebelum, dia akan lihat dan dia akan kata okey, boleh diisi, ataupun dia akan lihat kepada pertukaran juga. Andai kata ada orang nak bertukar ke Terengganu, jadi kebenaran pengisian tu kita tak bagi ke Terengganu. Mungkin kita akan tempatkan orang yang nak bertukar mungkin daripada kampus Macang pergi ke Terengganu. Jadi pengisian kerani kanan tu kita akan bagi pada Macang. Nah, nanti itu sebenarnya BPO juga yang kontrol. Dia akan tengok ke, daripada mapping adakah BPPS ada orang yang mohon pertukaran. Jadi yang benda-benda macam ni sebenarnya boleh kalau kita nak semak, tak ada masalah. Sebab yang kalau tak siap saya, daripada Sabah pun dia ada tanya, staff dia akan berpencin, bila boleh ganti apa semua tu. Tak apa, kalau kata dah nampak macam tu, email pada kami supaya kami pun alert. Okey, ada staff akan berpencin. Sebab selalunya kami akan dapat daripada BPP, bahagian pengurusan perkhidmatan, senarai staff yang akan berpencin. Dia yang jadi masalah sikit kalau dia berpencin pilihan. Sebab di mana kita selagi belum ada kelulusan, kami tak dapat maklumat. Kalau kita dah ada kelulusan, bukan kami dapat maklumat. Tapi kalau yang besar wajib ni, kami dah ada senarai dan kita dah bagi pada BPO. Dan BPO dah nampak dah, okey, akan ada kekosongan di Lumun pada sekian-sekian hari bulan. Ada pertukaran sekian-sekian hari bulan. Jadi, kebenaran pengisian itu kepada pihak yang ada kosong. Contoh macam kosong di Shah Alam, kami yang akan iklankan. Kalau kosong itu di cawangan, cawangan yang akan iklankan untuk rentikanan. Itu bergantung kepada perubahan ataupun yang BPO nyatakan lah. Okey. Okey, sekejap eh. Okey, satu lagi, kekosongan ada pada bulan yang sama, April. Okey, ni tak apalah. Ni pasal ni, sekejap eh, saya hampir dah pukul 1 ni jadi saya akan lihat kepada mungkin ada soalan-soalan lain yang ni kumpulan S. Kumpulan grade S akan bertukar ke grade N dalam beberapa waktu lagi. Apa yang akan berlaku jika ada pertukaran dalam grade N? Aduh, pertukaran macam mana tu? Tuan Iqbal, kalau kata ada, oh ni ada contoh ni. Contoh pembantu kesatria versus pembantu tadbir. Apa yang berlaku jika ada pertukaran dalam grade N? Saya tak faham apa yang dimaksudkan dengan pertukaran dalam grade N. Apa yang saya faham kat sini, kalau kata dia daripada S pembantu kesatria pergi jadi pembantu tadbir, 13 tahun di BBK tu dia tak hilang. Dia punya seniority, apa yang seniority pula, tempoh perkhidmatan untuk di BBK tu boleh dikira ada lagi, tak ada masalah, walaupun dia dah convert jadi N. Kalau kata ada kekosongan, contohlah convert saja tiba-tiba ada jawatan untuk N ni, ada untuk jawatan kenaikan pangkat, dia boleh mohon. Jadi untuk pembantu kesatria ni sebenarnya ada kelebihan. Kalau kata skim N tadi yang umum, N yang umum ada kosong, dia boleh mohon. Kalau N kesatria ada kosong, dia boleh mohon juga. Jadi ada kelebihan untuk pembantu kesatria ini. Jadi tak ada masalah kalau nak bertukar skim, nak bertukar grade apa tu, skim N tu tak ada masalah, boleh. Dan satu lagi, ni last ni saya tengok. Jika ada staf berhenti, kedua. Okey. Jika ada staf berhenti N22 dari perkhidmatan sahaja berhenti, adakah ada warrant? Okey, N22 ni kita kena lihat juga.
N22 ni adakah N22 TBBK ataupun N22 waran hakiki. Kalau N22 TBBK, dia akan ganti dengan N19. Kalau N22 hakiki, dia akan ganti dengan waran kenaikan pangkat N22. Jadi, yang pembantu kesatria tadi yang convert ke N tadi, boleh mohon N22 ni. Jadi, tak ada masalah. Itu yang kalau kata ada benda-benda yang berbangkit lagi, tak ada masalah, boleh hubungi saya melalui nombor tadi 1312, saya punya extension 5521 1312, ataupun melalui email, ataupun nak datang pun tak ada masalah, boleh. Itu kalau ni saya serah kembali kepada moderator lah. Okay, alhamdulillah, terima kasih kepada Encik Hafizul di atas perjalanan untuk hari ini. Okay, maka berkelas sudah sesi tamat kalimat kita pada pagi ini. Oh, sudah datang hari dah, sorry. Okey, mohon semua untuk onkan kamera bagi sesi fotografi bersama kita untuk kenangan di pusaran. Hari ini murid, hari ini seramai 360 orang peserta hari ini. Terima kasih kepada semua. Okay, silakan saya pergi kamera. Okay. Okay. Okay, 1, 2. Okay, terima kasih kepada Encik Fizo dan juga Mas Mat juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sama-sama memeriahkan program kita pada hari ini yang selama 360 orang. Alhamdulillah. Okay, di atas dahan burung mertua melihat serusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua dalam masa bersua lagi. Saya akhiri majlis kita pada hari ini dengan surah Al-Asr dan juga tasbih kifarah. Okay, terima kasih Cik Suhaimi, terima kasih Cik Afizul dan terima kasih kepada semua peserta pada hari ini. Untuk rekod training pada hari ini, nanti kami akan share di channel YouTube Masmek. Nah, tuan-tuan dan perempuan boleh dapatkan rekod untuk training pada tengah hari ini di YouTube Masmek. So, saya mengucapkan ribuan terima kasih semua dan selamat kita berjumpa di platform yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih semua.